protein, serat, serta vitamin dan mineral. Semua itu bisa kita dapatkan dengan mengonsumsi misalnya nasi merah, sayuran, telur, tahu, tempe, dan buah-buahan. Jangan lupa minum minimal 2 gelas air putih saat sahur untuk menjaga asupan cairan dalam tubuh kita saat berpuasa. Sore hari ini, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara kita yang paling keren. Bagaimana bangsa ini dalam kurun waktu 14 bulan bertahan sampai di hari ini? Pasti karena ada wanita yang luar biasa yang juga ikut turut serta berjuang selama 14 bulan kita sama-sama. Acara ini kami buat untuk merayakan Hari Kartini 2021. Juga tentu yang kami harapkan justru dengan bapak-bapak. Jangan Pak. Saya persilakan boleh berikan tepuk tangannya untuk Bapak Herman Usman. 2-1. Alhamdulillah wa syukurillah, hari di bulan Ramadan ini ternyata Primer Bintaro luar biasa bekerja sama dengan Hari Kartini, di mana kita buat acara ini yang pastinya Ibu Priscilia sebelah saya ikut memopori untuk acara ini mensukseskan. Yang pasti saya senang banget diberikan Inspiring Woman 2021 sebagai wanita yang kelas sosial, dan juga kebetulan saya juga sebagai anggota DPD RI 2 periode yang luar biasa diberikan penghargaan ini. Insya Allah mudah-mudahan wanita-wanita hebat Indonesia terus berkarya, berkarir, terus berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih untuk acara hari ini bersama Premier Bintaro Rumah Sakit dan Ibu yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara tersebut. Saya pribadi pesan untuk Kartini masa kini harus tetap semangat dalam keadaan apapun. Saya menghadiri acara Kartini Award Ramadan ini bagus sekali, dan saya ucapkan selamat pada Rumah Sakit Premier Bintaro di bawah pimpinan Ibu Dr. Martha Siahaan. Mudah-mudahan senantiasa sukses di dalam memajukan wanita yang sehat, sehat akalnya, sehat badannya, dan semua sehat Indonesia. Selamat untuk kepemimpinan Ibu Martha, selamat kepada Rumah Sakit Premier Bintaro. Mudah-mudahan kita semua semakin maju, terbuka, dan modern tanpa meninggalkan budaya kita. Selamat datang di Rumah Sakit Premier Bintaro.
Kami sangat senang dapat bertemu Anda kembali. Kami ingin Anda merasa aman dan nyaman selama berada di lingkungan Rumah Sakit Premier Bintaro. Kami ingin selalu dapat melindungi Anda dan keluarga. Kami telah memikirkan keselamatan dan kesehatan Anda sejak Anda masuk ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Karena kami ingin menjaga Anda sekeluarga tetap sehat. Kami ingin Anda selalu merasa nyaman. Kami menggunakan alat pelindung diri yang tepat supaya Anda merasa aman saat berada bersama kami di rumah sakit. Kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk selalu melayani Anda setiap saat. Adalah kebahagiaan bagi kami bila kami dapat turut serta menjaga buah hati Anda. Karena kami sangat peduli dengan kesehatan Anda dan keluarga. Mencuci tangan dengan benar adalah bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga Anda sekeluarga tetap sehat. Saat Anda batuk, jangan lupa tutup mulut Anda dengan tisu ataupun dengan lengan tangan Anda agar orang-orang di sekeliling Anda juga tetap terjaga. Tetap menjaga jarak demi kesehatan Anda. Dunia mungkin berubah, tetapi komitmen kami untuk kesehatan Anda tetap sama. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Karena Anda sangat berarti bagi kami. Jarak tidak menghalangi kami untuk dapat melayani Anda dimanapun Anda berada. Kami selalu berada di hati Anda. Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda. Kami sangat bangga memiliki Anda sebagai bagian dari perjalanan kesuksesan Rumah Sakit Premier Bintaro. Karena kami ada untuk Anda. Kami siap menyambut kehadiran Anda dan keluarga di Rumah Sakit Premier Bintaro. Karena kami sangat ingin menjadi sahabat sejati Anda di dalam menjalani era new normal. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Selamat datang di acara Fokus Grup Diskusi Ramsay Sam Derby Indonesia yang kali ini akan membahas mengenai How Should You Know About ERAX dengan mendatangkan para pembicara kita yaitu
Dr. Susilo, Dr. Dewi, dan Prof. Rina. Saat ini saya akan membacakan tata tertib webinar, yaitu 1. Peserta diminta untuk tidak menyalakan audio selama acara berlangsung. Kemudian, peserta diminta untuk tidak melakukan share screen selama acara berlangsung. Kemudian, peserta hanya diperbolehkan untuk mengaktifkan audio saat dipersilahkan oleh MC dan atau moderator. 4. Pertanyaan peserta bisa diajukan melalui chat Zoom dengan cara mengetik tanya, strip ketik nama, dan strip alamat email. Untuk 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize dan akan dibacakan pada saat akhir sesi tanya-jawab. Acara ini juga disiarkan melalui YouTube Live. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, komen, dan subscribe YouTube Rumah Sakit Premier Bintaro. Kami serahkan acara ini kepada MC kita, yaitu Dr. Dwi Panca. Kami persilahkan, dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita beruntung sekali siang ini kita akan bersama-sama berdiskusi dalam kelompok kecil yang kita akan membicarakan tentang ERAS. Oh, ini kurikulum vitae saya ditutup aja. Baik, kita akan mulai. Kita selalu membiasakan diri untuk memulai dengan doa. Dan saya diberitahu kalau doa ini ada yang berdoa atau kita berdoa, saya pimpin. Oke. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita sejenak menyatukan hati kita untuk berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, mari dengan sikap yang hormat, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan lagu Indonesia Raya. Mari kita mulai. Mana lagunya? Terima kasih. Berikutnya, mari kita dengarkan sekaligus juga memberitahukan kepada rekan-rekan lagu kebanggaan kami di Rumah Sakit Premier Bintaro, yaitu Mars Rumah Sakit Premier Bintaro. Bisa diputarkan? Musik.
Baik, sesuai dengan moto yang kami punya di Bintaro, maka hari ini pun kita akan mencoba melakukan sesuatu kegiatan, diskusi yang cukup menarik, bagaimana kita melaksanakan nantinya, melaksanakan enhanced recovery after C-section, tapi kita perlu belajar dari yang sudah fasih dan biasa melakukannya. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan acara ini ke moderator, dan moderatornya adalah orang yang sama-sama kita kenal di Rumah Sakit Premier Bintaro. Beliau adalah Ketua Komite Medik Rumah Sakit Premier Bintaro, tetapi juga di dalam kegiatan yang lebih luas, secara nasional, beliau adalah Ketua Komite Keselamatan Pasien. Dan ini luar biasa. Mantan Ketua Perdatin, Bu Itzai, dan juga sudah lama bergabung di Premier Bintaro, sudah menerapkan banyak hal, termasuk ERAS juga, ERAS di rumah sakit kita. Dan tanpa memperpanjang waktu, saya kira semua sudah kenal Dr. Bambang Tutuko. Dr. Bambang Tutuko, spesialis anestesi konsultan intensive care. Kepada Dr. Bambang Tutuko, saya persilahkan untuk memimpin acara ilmiah pada hari ini. Silakan, Dr. Bambang. Terima kasih, Dokter, atas introduksinya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang pada acara Focus Group Discussion dari Rumah Sakit Premier Bintaro, yang kali ini topiknya adalah What Should You Know About Enhanced Recovery After Cesarean Section. Jadi, let's improve patient safety and patient satisfaction. Jadi, Focus Group Discussion ini akan menerangkan bagaimana pasien pada operasi seksual cesarea dipersiapkan agar keadaan umumnya optimal. Kemudian selama operasi akan menjalani stres operasi yang diupayakan serendah mungkin, dan cedera operasinya juga serendah mungkin, sehingga pasien nantinya akan lebih cepat pulih, lebih aman, dan pasien juga merasa lebih nyaman. Nanti ada 3 orang pembicara, yaitu Dr. Susilo, Dr. Dewi Gado, dan Prof. Dr. Rina. Untuk pembicara pertama, Dr. Susilo, perkenankan saya perkenalkan terlebih dahulu. Dr. Susilo adalah seorang dokter lulusan FKUI tahun 80, dan kemudian juga menyelesaikan spesialis anestesinya juga di FKUI. Beliau adalah mantan Kepala Departemen Anestesiologi dan Intensive Care FKUI RSCM, yang pada masanya terjadi banyak sekali kemajuan di bidang anestesiologi. Peminatan beliau pada anestesi obstetrik termasuk mempopulerkan ILA yang sudah jalan di Rumah Sakit Bintaro sejak mungkin 20 tahun ya. Dan beliau mempopulerkan ILA di sehingga dipakai di India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, dan Thailand. Dan karena ilmu obstetrik anestesi beliau, beliau mendapatkan penghargaan disebut sebagai Bapak Analgesi, mendapat penghargaan dari Royal College of Anesthesia Inggris, dan mendapat gelar FRCA, Fellow of Royal College Anesthetist. Beliau adalah tokoh yang pertama kali menggabungkan para obstetrik anestesi dari 2 kubu di dunia, dari Eropa dan Amerika, dan mengadakan Kongres Dunia Obstetrik Anestesi, World Congress of Obstetric Anesthesia pertama di Bali tahun 2017. Dan beliau juga adalah penyelenggara simposium anestesi tingkat dunia, Indo-Anestesi, sejak tahun 2004 dengan pembicara luar yang awalnya ada 4 orang, sekarang dibatasi menjadi 60 dari seluruh dunia, Amerika, Eropa, Australia, Asia, dan Afrika. Simposium ini telah memajukan ilmu dan praktek anestesi di Indonesia dan juga di dunia. Beliau juga aktif di organisasi, pernah duduk sebagai pengurus Pusat Federasi Anestesi Dunia, sebagai eksekutif komite, dan sekarang juga masih menjabat sebagai ketua chapter Asia Australasia Federasi Anestesi Dunia. Pada kesempatan ini, kami dari Rumah Sakit Premier Bintaro mendapat kehormatan karena beliau bersedia membagi ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga, yaitu ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, khususnya di bidang obstetrik dan ginekologi, yaitu untuk cesarean section, yang telah beliau kembangkan sejak Agustus 2019. Baik, saya persilakan Dr. Susilo untuk menyampaikan mengenai ERAS.
waktu untuk Anda. Terima kasih Dr. Bambang Tutuko. Perkenalannya sedikit lebay, tapi oke lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Kebanggaan buat saya bisa hadir di antara teman-teman semua untuk berbicara mengenai bidang yang sangat saya sukai dari mulai saya lulus tahun 88 di dokter anestesi sampai hari ini, yaitu obstetrik anestesia. Seperti sudah Dr. Bambang sampaikan, enhanced recovery after C-section itu sudah kami mulai, saya dan Dr. Dewi mulai itu bulan Agustus 2019. Jadi kalau dihitung bulannya sekarang 1 tahun 10 bulan, karena sudah Mei sekarang. Jadi dari itu mulai Agustus, terus November saya melakukan kayak safari gitu, workshop hands-on ke Jogja, November itu ya, Jogja, Semarang, Bali, dan Malang. Yang dihadiri oleh SPAN, SPOG, perawat-perawat, dan last but not least paling penting yaitu direksi rumah sakit. Nanti akan saya ceritakan kenapa saya sebut juga last but not least-nya. Dari pengalaman itu, saya melihat ini adalah satu program unggulan yang wajib kita sebagai dokter. Kan dokter tugasnya menolong ya. Kalau ingat sumpah dokter, isinya semua menolong itu. Jadi kita menjalankan sumpah kita sebaik-baiknya, karena sudah disampaikan oleh Dr. Bambang Tutuko, end result-nya adalah karena ini patient-centered, bukan dokter-centered, bukan rumah sakit-centered, sehingga patient satisfaction menjadi goal dari enhanced recovery after C-section. Saya mulai slide pertama. Kita di ruang operasi sering sekali nemuin pasien kayak gini. Stres, kelaparan, kedinginan, merasa lemah, mungkin dalam keadaan sakit, agak enek-enek, kadang-kadang muntah, ketakutan, tidak merasa nyaman, tidak siap. Tapi sekarang kita ingin seperti ini, kenapa nggak bisa gitu ya? Kita pengen pasien, dokter anestesi, dokter obgynya foto-fotoan dulu, pre dan post tindakan. Asik benar ya, kita pengen pasiennya betul-betul prepared. Dia hangat, dia nggak kehausan, dia kuat, dia tidak harus baring terus, mobilisasinya bebas, tidak mengalami intraoperative nausea vomiting, postoperative nausea vomiting, tidak atau minimal mengalami nyeri, pre, intra, post-op. Tujuan kita itu. Sehingga oleh seorang colorectal surgeon, namanya Henry Kellett, tahun 97. Jadi kalau kita bayangkan, udah kuno ini sebetulnya enhanced recovery after surgery ini. Udah lama benar, lebih dari 20 tahun. Tapi di colorectal, dan nanti berkembang di operasi-operasi lain. Dan sudah semua, kira-kira setiap disiplin cutting spesialis sekarang sudah mengembangkan enhanced recovery after surgery. Dan kita ketahui bersama sebetulnya operasi abdominal itu yang paling banyak adalah cesarean, cesar delivery. Tapi paling telat bergabung ke dalam era specialties. Karena apa? Karena ternyata ya nggak mudah, karena kita kan menghadapi ibu dan janinnya, ibu dan bayinya, sehingga agak sedikit terlambat. Amerika aja yang negara maju juga mundur maju tuh untuk mulai. Nanti Dr. Dewi akan menjelaskan kenapa nggak secepat yang kita bayangkan. Baru 2018 mereka membuat guidelines yang gampanglah kita temuin di literatur. Dan tapi juga belum banyak ya. Tapi di Eropa juga sudah, cuma gitu ya. Mulainya juga belakangan dibanding di Eropa kan yang pertama mencetuskan colorectal surgery untuk ERAS. Jadi kenapa kita takut gitu? Padahal kita tahu pasien-pasien kita adalah pasien muda, sehat. 90% lebih tidak ada komorbid. Sehingga pasien sehat muda, recovery-nya juga mudah. Cepat, potensial cepat untuk recovery. Dan dia juga kan kepengen cepat-cepat bonding kepada anaknya.
menyusui atau megang. Kalau pasien itu zaman sebelum ERAS perlu waktu yang lama. Dan pengalaman dari beberapa studi ternyata cara ini sangat menyenangkan pasien. Sehingga patient satisfaction-nya jauh dibanding dengan metode yang konvensional, katakanlah ya, yang kita sudah lakukan selama ini. Yang berat buat kita bersama adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Tanpa itu, nggak bakal jalan ini program. Program ini disebutkan preoperatif, interoperatif, dan postoperatif. Bahkan untuk obstetrik khusus, prakonsepsi katanya sudah mulai diperkenalkan. Jadi mungkin Dr. Dewi akan menyampaikan. Jadi cukup luas dari prakonsepsi sampai postoperatif. Yang menarik sekarang udah semakin mudah kita mempelajarinya karena udah dibagi-bagi. Kalau preoperatif itu 5 elemen. Intraoperatif itu 9 elemen. Postoperatif itu 11 elemen. Apa sih? Nanti akan dijelaskan. Tapi yang Dr. Bambang Tutuko tadi sudah sampaikan bahwa tujuan klinisnya adalah pasien kita usahakan serendah-rendahnya mendapat inflamasi dan perubahan metabolik. Sehingga sejahtera. Kalau inflamasinya kita biarkan, metaboliknya tidak kita tanggulangi dari awal, maka tidak terjadi enhance recovery-nya. Pasti business as usual yang kita lakukan selama ini. Inilah elemen-elemen yang tadi saya sebut. Ada elemen preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Dengan ini kita bisa tahu fungsinya dokter anestesi mensukseskan elemen preoperatif apa aja. Nomor satu, mengenai puasa. Ini sudah dicanangkan dari puluhan tahun yang lalu, tapi kita belum menjalankan dengan baik dan benar. Makanya saya kasih tulisan merah sengaja untuk memancing kita bahwa sekarang itu kita sebut saja no fasting. Karena apa? Karena kan kalau solid food, nasi lauk, ya bolehlah 8 jam puasanya. Tapi kalau roti, 6 jam. Kalau clear fluid, dari 6 jam sampai 2 jam, itu terus boleh. Ini zona nyaman lagi nih. Kita nggak suka nih. Bahaya nggak sih? Bisa aspirasi nggak sih? Nah ini, sampai 2 jam sebelum operasi, pasien harus minum. Kalimatnya tolong diingat, harus, bukan boleh. Ketika kita sebut boleh, umumnya adalah ya terserah pasien. Padahal enggak, tujuannya ada. Tujuannya adalah ini. Kita memberikan non-particulate karbohidrat loading. Apa sih istimewanya? Istimewanya karbohidrat yang akan kita berikan itu sangat besar. 45 gram karbohidrat. Contohnya, sayang di Indonesia udah nggak ada ya, Gatorade. Atau kalau yang lebih simpel, apple juice, satu gelas gede, yang ampasnya kita buang, jadi benar-benar clear liquid. Itu juga cukup lumayan, bisa sampai 56. Apa tujuannya? Ada ditulis di sebelah kanan nih. Menurunkan maternal hipoglikemia, metabolic stress. Dengan itu, jadi pasiennya juga akan nyaman, pasien akan kenyang, pasien akan tidak dehidrasi, pasien akan hangat karena dapat kalori banyak, dan banyak hal yang di bawah. Jadi, sudah terbukti, sudah evidence-based, sudah lama, malah zaman kororektal surgery sudah diberikan ERAS drink ini. Ini adalah satu contoh, saya nggak ada di Indonesia, Nutrisia ini mengeluarkan cairan namanya pre-op. Isinya mostly adalah maltodextrin. Kalau teman-teman buka Tokopedia, ketik maltodextrin, maka banyak banget yang jual. Dan harganya murah banget. Makanya di Indonesia kayaknya pinter. Begitu dia nyoba jualan, nanti disikat sama perusahaan lain, sehingga nggak pernah ada yang jual. Akhirnya pasien kita yang dirugikan. Untuk itu, saya dan Dewi sudah mencari formulasi, karena kan tinggal diintip nih,
pre-op ini apa sih isinya, tinggal baca. Kita cari rasanya yang enak kayak apa, supaya nyaman. Dan sudah ketemu oleh Dewi di rumah sakit tempat kita kerja, dinamakan Fit Mom namanya. Jadi seru juga tuh. Ada kebanggaan kita juga, kita menemukan cairan selain yang sudah dijual di luar negeri. Dan rasanya enak banget. Dan mengenyangkan. Jadi 2 jam sebelum operasi pasien kenyang mana ada. 2 jam sebelum operasi yang ada pasien kedinginan, kelaparan, ketakutan. Sekarang udah berubah. Berikutnya mengenai patient education, lactation, hemoglobin optimization itu akan diberikan oleh Dr. Dewi dan Prof. Rina nanti ya. Jadi saya lewatin saja. Itu 3, 4, 5. Sekarang kita masuk ke intraoperatif. Ini tugas dokter anestesi murni. Ini juga kembali pindah dari zona nyaman. Selama ini kita ya spinal oke, dosis nggak penting. Kalau hipotensi ya sedikit terlambat juga nggak apa-apa. Sekarang nggak boleh lagi. Kenapa? Karena hipotensi intraoperatif merangsang timbulnya nausea and vomiting. Hipotensi menurunkan aliran darah ke otak, menyebabkan rangsangan kepada hemoreceptor trigger zone, pasien mual muntah. Dan kegagalan dari awal ini akan berlanjut nanti postoperatif. Ini yang kita nggak sadari. Kegagalan intraoperatif menangani nausea and vomiting akan berarti gagal seluruhnya umumnya. Sehingga kita usahakan betul jangan sampai terjadi. Atau kita awasi betul jangan sampai timbul hipotensi yang menyebabkan pasiennya, kalau dokter anestesi itu udah tahu tuh, nggak tahu dokter Didi. Suka lihat nggak? Kalau pasien udah gini-gini, udah gelisah, nah itu tandanya hipotensinya sudah menyebabkan hipoksia di otak. Dan itu susah biasanya ditanggulangi. Kita kasih obat, tensinya udah naik, tapi habis itu pasiennya tetap saja dalam goncangan. Ini juga penting, direktur rumah sakit perlu mendukung, karena nggak ada yang peduli sampai saat ini. Kemarin kita diskusi sedikit dengan Dr. Bambang Tutuko, ini nggak ada yang peduli. Nggak ada yang melakukan active warning, warming. Padahal ini salah satu elemen yang penting di dalam intraoperatif. Tahukah saudara suhu kamar operasi saudara sekarang ini? Rata-rata tidak sesuai dengan Joint Commission Guidance. Dia mintanya enak banget kok, 23. Saya sama Dewi ini ribut terus nih. Dewi selalu ngotot, buat dokter bedah berat dok. Ya itu, surgeon center atau patient center, pilihannya itu aja. Kalau surgeon center ya udah 21 atau 19. Tapi buat pasien, kan tadi di promonya dari Premier Bintaro, patient apa ya, pokoknya saya perhatiin, oh patient center berarti ini. Nah ini nggak tercapai nih kalau suhunya terlalu rendah. Active warmingnya tentu dengan suhu OK-nya, dengan beli infus warmer, warmer blanket, force air warming, baru bisa. Uterotonik kita sudah sama pahami, baik anestesi maupun dokter kebidanannya sudah hafal lah ya ini. Di sini anjurannya agak berbeda sedikit, tapi saya kira sama saja. Tidak dibicarakan mengenai pemberian eglometrin. Mungkin nanti jadi bahan diskusi. Antibiotik profilaksis juga semua rumah sakit yang menjalankan JCI sudah menjalankan tanpa lupa. Nah ini balik lagi. Intraoperative nausea and vomiting, postoperative nausea and vomiting, ini kunci dari kesuksesan. Jadi suksesnya kuncinya cuma 2. Pertama ini, yang kedua no pain. Intraoperative, postoperative. Kalau ini sukses, enhanced recovery after C-section sukses. Untuk ibu ya, kita tidak belum bahas yang bayi, nanti bayi lain lagi. Gilirannya Prof. Rina nanti menyampaikan. Kita mengharap surgeon-nya untuk tidak melakukan esterilisasi terus. Berharap aja. Karena kalau nggak bisa, seperti yang saya alami, ya ya udah. Kita aja mencari jalan supaya pasien intraoperatif walaupun uterusnya dikeluarin tidak mual muntah, karena ini merangsang juga. Dan ini ada catatan penting tadi dokter Buha nanya kayaknya, ini penting nih,
kalau kita mau manage ion V, gunakan metoklopramid. Untuk pon V, dexamethasone. Tapi idealnya adalah memberi kombinasi multimodal untuk ion V dan pon V. Saya bahkan tadi sebelum kita acara mulai, bercanda-bercanda ngobrol sama Dr. Didi dan Dr. Bambang, saya bahkan memberikan tambahan selain tiga ini adalah haloperidol. Obat yang enggak digunakan oleh dokter lain selain psikiatri, tapi obat ini sebetulnya masih berhubungan dengan obat anestesi di zaman saya dan Dr. Bambang Tutuko Residen. Dulu ada namanya dehidrobenzperidol yang sangat kuat menghilangkan mual muntah. Tapi hilang dari pasaran karena ondansetron sudah saatnya diajukan. Jadi dibuatlah penelitian yang mematikan dehidrobenzperidol. Saya memberi ini untuk menjamin pasien tidak mual muntah, baik intra maupun post-op. Initiate multimodal analgesia. Buat dokter anestesi ini penting nih. Mulailah dari saat saudara memberikan spinal, bukan post-operatif. Mulailah pada saat sudah memberikan spinal. Di literatur ini disebutkan berilah morfin 50-150 mikrogram. Selalu ada pertanyaan, itu nggak bikin mual muntah? Pengalaman saya puluhan tahun menggunakan ini, mual muntah terjadi karena hipotensi, bukan karena morfin. Begitu ada hipotensi, mual muntah. Di meja operasi, di ruang pulih, di ruang rawat. Kita nggak ngeh bahwa kita yang salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan pemberian backbone dari analgesia untuk enhanced recovery after C-section. Berilah non-opioid di kamar operasi setelah selesai bayi lahir misalnya. Dan juga, nah ini tapi dikasih pintu lain, kalau saudara tidak suka menggunakan morfin, teman sejawat bisa mengkombinasi dengan tap block atau quadratus lumborum block. Kalau saudara bisa. Kalau nggak bisa, ya pakai aja morfin. Seperti saya akui, saya tidak di zaman peripheral nerve block, jadi saya menggunakan morfin dan tidak juga mual muntah. Ini bukan bagian saya juga, saya sebut di nomor 7, nomor 8-nya juga. Saya kira kita tahu sama-sama, kalau kita memberikan kebanyakan cairan juga akan menyebabkan udem dari usus, peristaltik menurun, dan hal-hal lain. Jadi tentu kita tahulah ya, goal-directed fluid therapy untuk spinal pada seksio. Ini juga akan dibahas tuntas oleh Prof. Rina nanti, karena ini elemen penting nomor 9 ini, makanya Dr. Rina akan terlibat. Ini juga, ini zona nyaman yang kita harus lompati, karena dulu-dulu kita suruh puasa pasiennya. Sekarang nggak boleh mana, terbalik. Begitu sampai ruang pulih, dikasih minum. Dalam 60 menit pertama malah dikasih minum. Saya bahkan nawar kasih teh manis. Baru-baru ini kejadian malah di rumah sakit saya bekerja, eras drink yang pre tadi dikasih juga posop. Kebayang benar, enak benar ya, pasiennya seger sekali pasti. Karena kan kalorinya, karbohidratnya tinggi. Jadi dengan itu pasien nyaman dan pasien pede bahwa ini benar gitu. Karena dia enak, dia bisa minum. Dan makan biasanya udah bisa setelah 4 jam post-seksio selama pasiennya menoleransi. Dan umumnya menoleransi. Jadi begitu di ruangan, disediain makan, dia makan. Early mobilization, ini juga satu hal yang penting buat dokter anestesi, karena dulu kami diajarkan tidak boleh duduk sampai 12 jam, atau kadang-kadang zaman dulu lagi 24 jam. Sekarang begitu di ruang pulih malah udah duduk. Begitu kaki bisa mobilisasi, yang kami lakukan adalah pasiennya disuruh duduk di meja operasi, di meja ruang pulih, ruang pulih, di tempat tidur ruang pulih. Begitu duduk enggak mual muntah, kita ukur tekanan darah dan lain sebagainya baik, pasiennya kakinya diturunkan dari bed RR, turun ke bawah. Itu jadi kan enggak ada penopang di belakangnya kan. Jadi pasiennya betul-betul duduk di situ, kita tanya lagi ada keluhan enggak, kita periksa tekanan darah dan lain-lain. Kalau baik, pasien suruh berdiri.
Kalau berdiri, kita tanyakan lagi tidak ada keluhan, tensi nadi baik, suruh jalan. Umumnya, apa-apa yang kita lakukan ini 2 jam. Umumnya 2 jam. Kadang-kadang 1-2 pasien 3 jam. Tapi dipastikan dalam 3 jam itu umumnya pasien itu sudah bisa jalan dari bed ruang pulih menuju apa mau ke berangkar ruangan atau mau ke kursi roda ruangan bisa. Ini yang dulu kita nggak kebayang gitu bisa melakukan. Di sebelah kanan tertulis macam-macam keuntungannya, saya kira saya tidak bacakan, kita nanti kepanjangan waktunya. Bahkan di beberapa literatur saya sama Dewi udah pernah nemuin, pasang urin kateter aja bisa kita lakukan hanya di meja operasi, istilahnya female kateter apa ya, kosongkan operasi, tanpa kateter. Tapi kita belum sampai situ. Kita masih menganut 6 jam setelah operasi baru boleh dilepas. Jadi begitu sampai ruangan, pasiennya diminta oleh susternya untuk bisa jalan ke toiletnya, kateter bisa dilepas. Dulu nggak kebayangkan, 24 jam aja belum tentu lepas kateter. Sekarang 6 jam post-op, pasien udah jalan bebas, nggak usah megangin urin kateter. Kasih juga kesempatan istirahat, kalau pasiennya itu stres, kecapean sebelumnya ya, tegang, dan sebagainya, ya boleh juga tidur. Tapi begitu bangun, mobilisasi lagi. Ini penting. Removal 6-12 jam, silakan saja pilih. Makin cepat, makin baik, karena risiko infeksi sudah terbukti, evidence-based, ya tinggal pilih. CTI juga, mungkin kalau di Indonesia nggak ada kasusnya ya, kalau di luar nggak ada, ini kan di Amerika. Kita umumnya tidak memberi terapi apa-apa, dan kita yakini bahwa kita kan melakukan mobilisasi cepat. VTE itu kan timbul kalau baring 24 jam kayak zaman dulu. Venanya stasis, baru bisa timbul resiko untuk terjadinya VTE. Jadi pada prakteknya bisa early discharge, ya cuma itu tergantung kebijakan, kebijaksanaan, dan kombinasi dengan dokter anak. Apakah setuju untuk segera dimobilisasi, di-discharge. Di beberapa tempat bisa karena setuju dokter anaknya, tapi di beberapa tempat tidak bisa karena mesti periksa bilirubin dan sebagainya. Jadi itu customize lah setiap rumah sakit memberi keputusan apa. Anemia remidin juga bukan urusan dokter anestesi, breastfeeding support juga bukan urusan dokter anestesi. Nah ini kembali lagi multimodal analgesia postoperatif apa yang baik. Tadi sudah dimulai dari intraoperatif, morfin, low dose, 50-150 mikro. Berikan juga NSAID, berikan juga paracetamol. Sebagai contoh ini ada ibuprofen dikombinasi dengan paracetamol. Bisa diberikan. Dan cukup. Dan cukup. Karena kita opioid naif semua rata-rata pasien. Glycemic control juga bukan dilakukan oleh dokter anestesi. Karena ini post-op. Nah ini bagian penting nih. Ini PR saya yang saya selalu sampaikan ke semua pertemuan. Ini pertemuan ke-6. Saya ulangi lagi. Terutama yang saya kasih tanda merah. Karena teman-teman sejawat dari Ofgin masih banyak yang memberikan durogesic patch, fentanyl patch. Dan ini benar-benar against enhanced recovery after C-section. Bertentangan betul, nggak ketemu. Kalau masih ingin memberikan ini, ya mungkin belum saatnya kita bekerja sama untuk enhanced recovery after C-section. Karena apa? Ini buktinya. Dari brosurnya aja si Janssen nih, PT Janssen di Belgia nih, dan akhirnya diambil dari Amerika, bisa life threatening hypoventilation dan bisa fatal. Untuk acute dan post operative pain tidak ada tempatnya sama sekali. Tidak ada tempatnya sama sekali. Kenapa demikian? Karena durogesic ini tujuannya adalah untuk severe pain. Severe chronic pain. Padahal post-operative pain, itu kalau dia istirahat, pasiennya skor nyerinya turun. Kalau dia bergerak, baru naik. Kalau dia batuk,
naik. Jadi nggak bisa obat yang terus-terusan dosisnya tinggi di dalam darah kita digunakan untuk ini. Nyerinya bisa nol dengan obat ini. Tapi apa yang terjadi? Yang lain, peristaltik ususnya turun. Pasiennya tersedasi, males. Bukan itu tujuannya. Itu sama sekali di luar tujuan enhanced recovery after C-section. Kita berasa apa enggak kecepatannya di Indonesia bikin ini. Mari kita mengintip di Uganda. Satu negara yang miskin, negaranya Idi Amin, dengan income-nya yang jauh lebih rendah dari kita, mereka bahkan sudah melakukan RCT untuk seksio yang emergensi. Kita yang elektif, saya pesan-pesan banget, kita yang elektif dan harus jangan bermasalah dulu, jangan ada komorbid dulu kita melakukan ini. Di sana nggak sopan benar, dia udah lompat jauh, dia udah melakukan pada emergensi. Jadi artinya sebetulnya aman, cuma kita jangan mulai di sini, kita mulai di tempat aman dulu, kita sepakat dulu, kita punya standar prosedur dulu, kita punya checklist dulu, kita punya cairan eras drink dulu, baru kita melangkah ke yang lain-lain. Baru melangkah ke operasi yang lain. Ortopedi tadi saya lihat, itu penting banget. Anak saya baru operasi ortopedi, baru saya tahu. Surgeonnya juga takut untuk mobilisasi. Padahal anak saya dioperasi hari pertama udah jalan. Yang ketakutan malah surgeonnya. Karena dia belum pernah baca pas saya kasih tahu, kaget juga. Ini annual GDP-nya Uganda ya. Wah, ketutupan saya. Oke, nah ini masuk hal yang paling penting. Kayaknya programnya enak-enak aja, tapi barrier-nya di mana? Ternyata di kalangan anestesi juga banyak, jangan sangka. Jangan sangka. Banyak. Obstetrician juga banyak. Jadi lucunya gini, saya sama Dewi kita ketawa berdua. Anestesi bilang, ah, dokter kebidanannya yang nggak mau. Pas Dewi ngobrol-ngobrol sama temennya, anestesinya yang nggak mau. Jadi nggak ada nih yang telur sama ayam, nggak tahu kemana. Sama-sama bilang begitu, padahal ya kita masih harus saling belajar. Ini kan tadi kita harus keluar dari zona nyaman kita yang kita udah hafalin dari kita resident. Ini lompat jauh, mental jauh. Demikian juga pada pediatrician. Nanti mungkin Prof. Rina akan menyampaikan. Perawat-perawat. Walaupun perawat sih lebih enak, mudah-mudahan ya. Karena perawat juga kan gitu. Yang dia tahu dari mulai dia pendidikan, pasien habis operasi nggak boleh, habis final nggak boleh duduk. Jadi bisa-bisa nyolong-nyolong nggak boleh duduk pasiennya. Terbalik, kita suruh berdiri, tapi dia nyolong-nyolong nggak boleh duduk mana. Nutrisionis, karena dia harus bergerak. Rehab medik, karena dia harus bergerak. Last but not least, hospital management. Karena saya dan Dewi sudah menjalankan kegiatan ini bottom up, itu jalan di tempat. Cuma saya, Dr. Dewi, ada dua dokter of gene lain, udah segitu aja. Dari 2019 tadi, Agustus. Tapi sebaliknya ada rumah sakit swasta yang mengintip saya bekerja pada hari Senin di bulan September 2019, itu Selasanya sudah mengerjakan, minggu depannya udah keluar video, bulan depannya grup rumah sakit itu sudah menjalankan secara lengkap elemen-elemen ERAS. Ini faktanya terjadi. Jadi, karena top down yang punya rumah sakit itu seorang obstetrician, sekolahnya di Australia, dia udah pernah dengar, dan dia tangkep benar message bahwa ini satu layanan unggulan yang harus dijalankan. Jadi pesan buat Dr. Martha dan teman yang lain di rumah sakit lain, kalau nggak top down, jalan di tempat. Top down, perintahkan perawat, minta dokter SPO dan checklist, itu segera jalan. Jadi last but not least-nya paling penting, mudah-mudahan dokter Lister ada nih. Jadi sebagai summary, saya ingin menyampaikan bahwa program ini program yang luar biasa, harus kita dukung bersama-sama.
baik para spesialis maupun pemilik rumah sakit maupun direksi maupun perawat-perawatnya, karena hambatannya justru di kita bukan di pasien. Kalau pasien sih butuh banget pasien. Ini profesi saya yang sesungguhnya, yang lain-lain cuma cerita dan hobi saja. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Dr. Susilo Chandra, FRCA. Waduh, ya, betul kan? FRCA. Atas penjelasannya yang sangat menarik, sangat informatif mengenai konsep ERAS ya. Jadi kenapa kita ERAS gitu. Jadi bukan buat kesenangan dokter anestesinya ya, tapi justru untuk pasiennya. Nah, ini membuat kita jadi penasaran nih. Bagaimana ini pendapat dari manajemen rumah sakit terhadap ERAS? Mengapa Rumah Sakit Premier Bintaro mendukung untuk ERAS ini? Mari kita dengarkan penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Premier Bintaro mengapa beliau mendukung ERAS. Saya persilakan Dr. Martha, Direktur Rumah Sakit Premier Bintaro. Ya, terima kasih Dr. Bambang. Salam sejahtera buat kita semua dan berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan. Saya mau share presentasi. Jadi abis dengerin Dr. Susilo, saya langsung jadi pinter nih Dr. Susilo. Ya, jadi langsung buat presentasi. Jadi izin saya share slide dulu. Oke, kita sedang bicara ERAX ya, enhance recovery after cesarean surgery. Nah, tadi Dokter Bambang bilang kenapa sih Premier Bintaro semangat nih waktu Dokter Bambang ajak kita untuk bisa mengimplementasikan ERAX di Premier Bintaro. Saya sendiri sebenarnya sudah dengar ini tahun 2019 juga, Dr. Susilo. Kayaknya dari rumah sakitnya dokter deh, dari RSCM ya. Tapi waktu itu saya di Premier Jatinegara rada bingung tuh. Gimana ya kalau mau jalanin ini? Gitu. Jadi karena waktu itu juga fokusnya belum di maternity ya, ini ada teman-teman saya dari Jatinegara tuh, tadi saya udah lihat ada Dokter Indrawati, ada Dokter Lucy juga. Sehingga waktu itu ya udah masuk dalam kotak dulu tuh Dokter Susilo. Nah, sekarang di Bintaro kebetulan naik pangkat nih Dokter Susilo. Jadi saya, impian saya bisa mudah-mudahan terrealisasi di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, kalau kita bicara ERAX tadi Dokter Susilo udah singgung ya, apa sih itu ERAX? Intinya sih konsepnya adalah gimana sih pasien ini bisa segera cepat sembuh, segera mobilisasi, dan tentunya ujungnya nanti adalah kepuasan pasien. Nah, mengingat pengalaman saya sendiri waktu dulu melahirkan ya, saya pasiennya Dr. Didi dan Kusumo nih, kedua anak saya dipegang oleh Dr. Didi. Memang iya sih, habis seksio itu rasanya batuk juga sakit, ketawa juga sakit ya. Kemudian ngobrol juga kalau agak kenceng juga sakit ya. Dan menghambat mobilisasi dan tentu juga proses menyusui juga menjadi tertunda ya. Nah, ERAS ini tadi Dokter Susilo udah bilang, kita ngobrol soal tools atau metode yang kayak event organizer ya, Dokter Susilo, dari pre-op, lalu intraoperasi, sampai pasca operasi, sampai pasien itu juga discharge. Melibatkan banyak disiplin ilmu, dari anestesi itu sendiri, dari SPOG, dari spesialis anak, bidan, perawat, gizi, fisioterapi, dan mungkin juga farmakoklinis tuh bisa kita ajak terlibat juga di dalam tools ini. Mana telur mana ayam tadi Dokter Susilo bilang, emang iya tuh dok, kalau kita mau bikin program di rumah sakit, pengalaman saya bukan cuma ERAX tuh, biasanya andelan-andelan tuh, dan seringkali nggak jalan karena masing-masing merasa mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, dengan ERAX ini saya mengajak semua unsur yang ada di rumah sakit ini, ayo kita jalankan ERAX dalam waktu cepat. Tadi Dokter Susilo bilang, ada tuh rumah sakit swasta, dokter ngomong seminggu lagi bikin video. Kalau saya ntar dok, abis beduk maghrib dok, saya bikin video dok. Jadi buka dulu, buka puasa, terus nanti kita ajak bikin video.
Jasa nggak mau ngalah ya. Lalu dari RS ini kita lihat bisa mengurangi alos ya. Lalu mengurangi komplikasi, kemudian mengurangi readmission ya. Lalu juga tentunya menurunkan angka mortality. Nah ini tadi Dokter Susilo juga ada sempat ngobrol nih, apa aja sih keuntungannya ERAX ini, nggak usah saya jawab itu lagi. Dan intinya mengacu pada pengalaman saya sendiri, memang iya, kalau memang pasien itu bisa lebih cepat mobilisasi, tentunya juga dia lebih cepat untuk engage pada buah hatinya dan mengurangi juga rasa nyerinya. Dan kalau pasien bisa cepat pulang, tentunya ujungnya diharapkan adalah efisiensi biaya. Kita bisa bikin paket melahirkan yang lebih efisien biayanya dan lebih terjangkau untuk masyarakat. Dan tentunya untuk rumah sakit swasta seperti Premier Bintaro, seksu cesarea kan salah satu tindakan kedokteran yang cukup mempunyai revenue tinggi untuk rumah sakit seperti Premier Bintaro ya. Dan kalau pasiennya cepat pulang, tentu BTO-nya juga lebih cepat ya, lebih tinggi, turnover bednya lebih tinggi, dan kita harapkan juga revenue rumah sakit juga lebih tinggi. Karena saya di manajerial, pasti ngomongnya nggak jauh-jauh dari revenue. Apalagi rumah sakit swasta pasti nggak jauh-jauh ngomongnya dari revenue. Dan mungkin kalau harganya bisa lebih murah, saya lagi berpikir apakah ini juga bisa dipakai untuk pasien-pasien kita BPJS. Premier sendiri dalam grup Ramsay Center Healthcare Indonesia yang sudah BPJS tuh Jatinegara nomor 1 waktu itu BPJS, lalu Bintaro dan Surabaya sekarang sedang proses untuk mengajukan BPJS. Di antara yang hadir ini ada teman-teman kita juga dari Premier Surabaya. Terima kasih Dr. Aryawan sudah join ya. Nah ini mungkin apa sih untungnya untuk rumah sakit? Kalau tadi untuk pasien, sekarang untuk rumah sakit. Artinya utilisasi bed juga meningkat, revenue dari per bed juga meningkat, utilisasi kamar operasi juga kita harapkan meningkat karena mungkin banyak pasien yang akan melahirkan di rumah sakit kita, lalu kita bisa mencoba sebuah cost structure yang lebih ekonomis, menurunkan komplain, dan tadi itu menurunkan angka readmission untuk pasien. Ini sebenarnya presentasi ini saya dibantu sama murid Dr. Susilo nih, Krisantia Melati ya, yang bantu saya untuk bikin presentasi ini. Dan kita bisa lihat dari penelitian yang ada, bagaimana ERAX ini bisa meningkatkan kinerja dari rumah sakit, di samping juga meningkatkan kepuasan dari pasien. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Rumah Sakit Premier Bintaro kudu cepat-cepat menjalankan ERAX? Nomor satu tentu kita lihat dulu, Premier Bintaro ini secara demografi dia berada di dalam perumahan ya, di lingkungan perumahan yang secara perekonomian dia berada di antara masyarakat middle to up. Kemudian Premier Bintaro juga dikelilingi oleh rumah sakit yang bisa kita bilang sebagai main kompetitor dari Premier Bintaro. Tahun 98 saya ingat banget karena saya juga tinggal di daerah Bintaro ini sejak Premier Bintaro membuka. Mungkin cuma Premier Bintaro sendirian nih yang ada di lingkungan Provinsi Banten ini ya. Dulu belum Banten namanya ya. Masih termasuk Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat ya betul. Jadi swastanya cuma Premier Bintaro. Bisa dibilang nggak ada deh yang nyangin Bintaro kala itu. Tetapi ke 5 tahun terakhir saja ya, nggak usah jauh-jauh 10 tahun terakhir. 5 tahun terakhir kompetitor kita bertumbuhan sebagaikan jamur. Jadi Premier Bintaro ini dikelilingi oleh banyak main kompetitor. Artinya kalau kita ngelayanin pasien tidak mempunyai value yang berbeda dengan rumah sakit swasta yang lain, kita akan ketinggalan. Lalu selain rumah sakit swasta yang juga tumbuh sangat luar biasa di area Premier Bintaro ini, kita juga banyak sekali rumah sakit tipe C di sekitar area Premier Bintaro. Artinya ini juga menjadi peluang untuk kita bisa mengembangkan angka maternity di rumah sakit Premier Bintaro. Lalu ada puskesmas juga yang kita harapkan juga menjadi rekanan kita. Nah, dari data 3 tahun terakhir, ini adalah data 3 tahun terakhir, ternyata pasien di Premier Bintaro ini 55% adalah wanita. Artinya
rumah sakit kita udah harus berpikir nih, menjual sesuatu produk yang memang mengacu pada kebutuhan wanita. Dan usianya sekitar 25 sampai 44 tahun, artinya usia reproduktif ya. Nah, karena itulah ketika 23 April itu lah 23 April kemarin saya bicara dengan Dr. Bambang, Dr. Bambang WA saya mau bicara tentang ERAS, saya sangat mendukung karena saya melihat memang itu peluang yang bagus untuk rumah sakit kita. Dan ini adalah filosofi kita, people caring for people. Ini people caring for people ini, kalau kita lihat filosofi ini nggak cuma satu arah. Artinya masyarakat memperhatikan masyarakat. Kami yang ada di Ramses Sandarby Healthcare ini masyarakat, pasien atau pelanggan kami juga bagian dari masyarakat. Artinya antara masyarakat dan kami dari pekerja rumah sakit, satu dengan yang lain saling memperhatikan. Dan pasien-pasien di Premier Bintaro, itu sangat vokal ya. Mereka dengan mudah menyampaikan komplainnya dan juga masukan-masukannya. Dan saya sendiri sejak join dengan Premier Bintaro ini tidak keberatan kalau pasien bisa menghubungi saya langsung dan menyampaikan keluhannya apabila ada layanan yang kurang pas di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, ini timeline yang akan saya jalankan nih, Dr. Susilo, Prof. Rina, dan Dr. Dewi Gaduh. Mulai dari diskusi pertama dengan Dr. Bambang Tutuko, Jumat 23 April kemarin. Lalu Senin kita sempat ada ngabuburit online bersama Dr. Alvan. Saya mau dengar pengalaman beliau dalam menerapkan ERAS ini sebelum ketemu dengan dedengkotnya nih Dr. Susilo. Lalu Jumat kemarin setelah buka puasa kita ada Zoom meeting juga persiapan hari ini. Kemudian hari ini kita melaksanakan focus group discussion. Kemudian minggu depan semalam saya udah sempat WA-WA nama Dr. Bambang, kita harus bikin tim untuk ERAS. Dan saya mentargetkan bulan ini kita bisa running well dengan tools ERAS ini di Bintaro. Dan untuk nantinya setelah ERAS berhasil, kita maju lagi ya Dr. Bambang Tutuko dan Dr. Panca maju ke ERAS. Artinya tidak hanya terbatas pada tindakan seksosesaria, tapi juga untuk tindakan yang lain juga. Nah, terima kasih kepada para dokter yang sudah semangat. Walaupun sejak tanggal 23 April itu kita rapat itu mendadak dangdut terus tuh. Sore kita rapat, tapi para dokter ini sangat mendukung dan saya sangat bersyukur mempunyai para dokter yang sangat luar biasa semangat di Premier Bintaro ini. Dan juga Dr. Alvan yang juga sudah membantu membukakan pre-op ya, pre-opening sebelum kita sampai di diskusi hari ini. Dan terima kasih kepada Dr. Susilo, Dr. Dewi Gaduh, Prof. Rina yang sudah berkenan meluangkan waktu hari ini. Untuk itu, jangan ragu lagi ya, teman sejawat sekalian, mari kita lakukan ERAS ini dan minggu depan kita bisa membuat checklist, SPO, kemudian mengumpulkan pihak-pihak terkait dan kita langsung gong untuk go live tentang ERAS ini. Dan sekali lagi, terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung acara ini. Fokus discussion group ini sebenarnya untuk tiga rumah sakit, Dr. Susilo, Dr. Dewi, dan Prof. Rina, serta para hadirin sekalian. Kita nggak ngeblas yang secara luar biasa banget, karena memang targetnya adalah Premier Bintaro sendiri, Premier Jatinegara, lalu Premier Surabaya. Dan berharap grup Premier ini bisa menjalankan ERAS dan menjadi program unggulan juga untuk company kami. Jadi terima kasih untuk teman sejawat yang sudah hadir, baik itu dari Surabaya maupun Jatinegara, kemudian seluruh teman-teman saya yang ada di Bintaro ya, tim saya di Bintaro, terima kasih walau hari libur, tapi masih meluangkan waktu untuk join di acara ini. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Dr. Bambang. Saya kembalikan ke Dr. Bambang. Baik, terima kasih banyak Dr. Martha, Direktur Rumah Sakit Premier Bintaro, yang telah menyampaikan bagaimana pandangan dari sisi manajemen, sudut pandang manajemen mengenai pelaksanaan dari ERAS maupun ERAS ini, yang ternyata juga sangat mendukung ya, sangat mendukung dan menguntungkan bagi
baik bagi, terutama bagi pasien ya, bagi pasien. Untuk itu saya menghimbau supaya para dokter dan seluruh sivitas rumah sakit di lingkungan Premier ini untuk mendukung program ini agar pasien-pasien kita menjadi lebih sejahtera. Nah, sebelum kita berlanjut, saya ingin mendapat gambaran nih dari para peserta. Mohon ditampilkan di pollingnya. Silahkan dari panitia bisa menyampaikan, menampilkan polling. Nah, mohon para peserta fokus group discussion ini, tadi sebelum mengikuti kuliah pertama ya. Ya, sebelum Dr. Susilo, sebetulnya bagaimana pendapatnya mengenai ERAX ini ya? Ya, ya nggak apa-apa deh. Kira sudah berapa banyak ini? Ya, ternyata lumayan juga ya. Baru 18%, sabar. Lupa pooling nggak apa-apa, asal jangan lupa ERAX. Ya. Masih 25%, sabar dikit. 25% ya. Memang mayoritas jarang ya, belum mendengarkan ERAX. Pas bener nih. Pas, jadi timingnya pas nih Dr. Marta. Jadi kita memang timingnya memang harus kita mulai ini sekarang nih. Yang sering, yang selalu baru sedikit, hanya 6% ya. Dr. Bambang, ini kita ada Dr. Niko Lumenta juga loh. Oh iya. Ya. Selamat datang Dr. Niko. Wah, ini guru saya ini, begawan patient safety ini beliau. Kita ya. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Sudah join, Dok. Oke, menarik nih, menarik. Terima kasih, Dok, supportnya, Dok. Ya. Kalau Bintaro bikin acara pasti menarik, Dok. Ya, yang saya tanya gitu. Kenapa enggak lebih dulu ya? Kenapa enggak lebih dulu, Pak Dr. Susilo udah bilang tuh. Susah banget kok nih. Nah, ini kenapa dari dulu? Tahun berapa tuh? 2019. Martanya belum ada, Dok, di tahun 2000. Enggak, kayak film India, Dok, belakangan, Dok. Oke. Ya. Iya, baik. Ini udah cukup nih. Hampir 2 menit ya. Baik, kita akhiri polling ini. Jadi ternyata paling banyak yang jarang ya. Jarang dan tidak pernah itu 35 dan 32%. Jadi 2/3 dari para pendengar kita ini memang tidak pernah dan jarang untuk 3/4. 3/4-nya ya. Dari Dr. Indrawati juga tuh, Dok. Iya. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan mengenai ERAX ini dari Profesor Dr. Dr. Rinawati Rohsiswatmo, spesialis anak konsultan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau adalah seorang dokter dari FKUI, juga spesialis anak dari FKUI, dan mendapatkan Neonatal Intensive Care Unit Specialist dari Melbourne, Australia, dan Consultant Pediatric di FKUI juga. Beliau juga seorang dokter dari FKUI tahun 2011 ya. Dan mendapatkan gelar profesornya guru besar pada tahun 2020. Posisi terakhir beliau adalah sebagai pengajar di FKUI, kemudian sebagai neonatologis di Departemen Kesehatan Anak RSCM FKUI dan ketua dari Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Kiara ya. Dan juga ketua dari Working Group Neonatal Screening di IDAI. Ya. Saya persilakan Prof. Rina untuk menyampaikan materinya mengenai ERAX. Terima kasih Dr. Bambang Tetuko. Pertama mungkin terima kasih saya kepada Dr. Susilo yang sudah mengajak serta saya di dalam tim ERAX ini. Juga tentunya kepada Premier Bintaro yang sudah mengizinkan saya juga untuk bisa bersama-sama di sini membahas tentang ERAX. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk para senior, teman-teman sejawat sekalian yang ikut serta di dalam acara ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang bersama-sama. Mestinya memang urutannya Dr. Dewi ya,
tapi mohon maaf sekali Dokter Bambang, saya takut terburu-buru karena dalam waktu yang bersamaan di bagian anak tuh ada juga acara, gitu. takut selisihan. Mudah-mudahan sih nantinya keburu. Baik, saya izin share. Jadi tadi Dokter Susilo sudah begitu panjang lebar, saya kira mungkin intinya ada pada anestesi, ya, kemudian juga pada dokter kandungan, dan yang tidak kalah pentingnya tadi adalah dukungan dari manajemen. Nah, kami mungkin di anak itu ya sebagai pelengkap, gitu ya, pelengkap kebahagiaan, keberhasilan dari rumah sakit. Tentunya ketika menghadapi suatu persalinan kan nanti datangnya satu, keluarnya dua, gitu ya. Nah, dua-duanya harus happy, gitu. Harus bagus, gitu ya. Nah, bayinya juga harus happy. Nah, di sini mungkin saya akan bicara sama juga dari pre-op, dari intra-op, dan post-op. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tujuan akhirnya itu adalah mengenai pemberian keberhasilan memberikan ASI. Ya. Nah, itu tidak mungkin saya kira banyak ibu-ibu tuh nggak berhasil. Kenapa? Karena dia kesakitan, dia nggak nyaman. Nah, itu akan menghalangi. Gitu. Nah, tetapi jauh lebih penting lagi adalah pre-op. Gitu. Di sini saya kasih warna-warna merah yang menjadi peran dari seorang dokter anak. Ya. Pre-operasi. Jadi, sudah sejauh mana rumah sakit, khususnya kita bicara di sini, Premier Bintaro, mengantisipasi ibu-ibu itu apa sudah dikasih pengetahuan? Ataukah mereka mendapat pengetahuan tentang kehamilan, terus persiapan persalinan, kemudian juga bayinya mau dirawat di mana, dan sebagainya tuh udah belum ya? Gitu. Atau mungkin mereka dapatnya malah dari Google dan sebagainya. Nah, ada satu hal ciri khas orang Indonesia, kita kan sudah terkenal, malas baca. Dibikin website juga nggak mau baca, dia lebih suka yang ringan gitu ya, yang ringan. Nah, ini dari mana nih ibu-ibu? Kemudian persiapan fisik dan mentalnya gitu ya. Contohnya kok bisa gitu ya si ibu itu begitu melahirkan mau nyusuin, terus ininya areola mamenya mendelep gitu. Lah, jadi selama kehamilan tuh ngapain aja gitu ya? Nah, kemudian juga pemberian antibiotik pada ibu, bagaimana pengaruhnya terhadap mikrobiota dan persiapan ASI. Nah, kita memang sedang mencoba ya, mencoba. Kalau di RSCM tempat saya bekerja itu nggak mungkin ada seperti ini pendidikan untuk ibu hamil, karena dulu 95, tapi sekarang saya kaget-kaget juga. Sudah turun jadi 55% unbook. Jadi yang booknya itu cuma sekitar 45. Booknya juga cuma dua kali aja. Kan bookcase dan unbook tuh saya tanya, itu apa sih definisinya? Mereka bilang lebih besar sama dengan dua kali, dokter. Oh, begitu. Jadi saya bilang juga bookcase-nya itu bukan book yang benar-benar gitu ya. Dan kasusnya pun pasti yang lahir di kami itu yang wah, super-super sulit. Nah, jadi tapi kalau di Premier Bintaro kan enggak gitu ya. Jadi apakah sudah ada kelas untuk ibu hamil, mungkin di sini dikelola oleh dokter umum, ya, dokter bidan, kemudian juga mungkin perawat di sini ya. Dia dikasih handout, dikasih kelas lah gitu, dikasih diajarin gitu ya. Nih, ya kan? Saya juga coba membuat ini di tempat di swasta yang tempat saya bekerja gitu ya. Bikin, ayo bikin kamu nih, tak kasih materinya. Ini dokter umumnya suruh action, saya bilang. Nah, ini materi-materinya. Habis saya pusing ya tiap kali kalau visit gitu loh. Nanyanya ASI. Dok, kok belum keluar sih, Dok? Nanti kuning gitu, kayak begitu. Pusing amat gitu ya. Jadi, coba kamu ajarin dulu, ya kan? Nah, mereka tuh senang gitu loh. Kayaknya dihargai nih si dokter umum itu gitu ya. Dan dampaknya juga jadi bagus gitu. Ibu-ibu senang gitu ya. Nah, mungkin kalau saya titip, kalau memang mau benar-benar ERAS ditingkatkan, coba ini juga ya Dokter Marta, nanti dipikirkan gitu ya. Kemudian dampaknya apa terhadap pemberian pengetahuan gitu ya.
mengenai ASI dan sebagainya. Biasanya setahu saya dari umur-umur trimester ketiga dekat-dekat mungkin late-late preterm itu udah siap itu. Kalau ibunya memang siap ya, kehamilannya bagus, ibunya happy, anaknya diharapkan, itu sudah mulai terbentuk. Ini contohnya, tapi ini bukan di Indonesia. Ini contohnya di Australia, bagaimana ibu-ibu yang Kaukasia, bukan yang Asia. Asia ini memang rada males gitu. Yang Kaukasia itu ketika dia datang persalinan gitu, dia udah bawa gitu tuh kolostrumnya. Nanti ini kalau anak saya lahir, saya mungkin kecapean atau gimana, saya pengen istirahat dulu, bagaimana? Jangan lupa kasih ini kolostrum, katanya begitu. Saya bilang, ha? Kayak begini ya gitu. Benar, gitu seperti ini. Tapi orang Asia yang ada di Australia maupun Indonesia, orang Cina, orang apalagi ya, Turki, dan itu nggak ada. Ini orang-orang Kaukasia nggak tahu. Memang apakah mungkin gitu ya kita seperti ini gitu. Nah, persiapan fisis gitu ya. Anemi. Anemi itu mungkin di situ ada dokter Didi dan teman-teman gitu. Tahu kan kita hampir 50% itu ibunya anemi. Ya kan? Belum lagi talasemi gitu ya. Belum lagi bicara vitamin D3 gitu. Lah, saya sempat ikut membimbing S3 ya. Itu hampir semuanya itu membuktikan dengan sangat signifikan bahwa D3 itu punya peranan terhadap bayinya nanti. Pertama, si ibu kalau D3-nya kurang, ya bayinya udah pasti kurang. Kemudian bukan cuma itu. Nah, si bayinya itu jarang yang punya masalah. Masalahnya apa? Alergi sekarang itu merajalela. Nanti ini. Jadi ibunya nanti kan mesti pantang inilah, pantang itu. Gitu ya. Ini enggak gitu. Ibunya jelas, ini murid-murid kita nih yang diikutkan dalam penelitian, jelas-jelas dia itu alerginya tuh ancur-ancuran. Tapi dia masuk dalam kelompok yang intervensi, itu kok bisa-bisa gitu ya. Anaknya juga lahir late preterm. Tapi bagus aja tuh. Bisa IMD, bisa segala macam. Kemudian ASI-nya banyak, bayinya itu ibunya mau makan apa aja nggak masalah. Nah, sejauh mana ini persiapan ini gitu? Kok masih ada? Mudah-mudahan di Premier Bintaro tuh nggak ada ya. Tapi saya bekerja di rumah sakit swasta. Masih ada? Ya, masih ada ibunya pada saat mau melahirkan, ditransfusi dulu. Kenapa? HB-nya cuma 8. Loh, saya bilang. Jadi yang dipikirin ibunya doang. Si bayinya. Jadi pembentukan organ, epitel, sel paru, dan sebagainya tuh oksigenisasi bagaimana waktu di dalam kandungan itu. Nah, mudah-mudahan di Premier Bintaro nggak ada gitu. Ini saya protes juga gitu. Loh kok gitu ya? Mereka nggak ketahuan apa bagaimana gitu ya? Nah, ini sebentar. Nah, mengenai antibiotik juga. Antibiotik ini kita tahu bahwa memang kalau bisa sih harus lahir spontan ya. Tapi satu dan lain hal mungkin kita tidak bisa mengelak dari C-section. Nah, kita tahu bahwa dengan C-section ini pasti ya mikrobiotanya itu berubah gitu. Dari usus kita dulu saya juga nggak ngerti ngapain sih mikrobiota gitu. Mikrobiotanya ternyata hubungannya brain axis dari brain ke usus. Jadi benar ya kata dulu orang-orang tua kita bilang kalau sehat itu ya kenyangin aja dulu, mungkin dulu. Jadi ada hubungannya tuh antara usus dengan otak gitu ya. Jadi bayi itu juga begitu. Nah, jadi saya sekarang gembira kalau pemberian antibiotik juga udah sangat diperketat. Kalau dulu kan namanya operasi, babat aja pakai antibiotik berapa hari. Kalau sekarang kan enggak, kayaknya cuman paling profilaksis gitu ya. Sekali aja, abis itu udah, karena ini bersih kan gitu. Nah, itu mengenai pre-op ya. Nah, mengenai intra-op ini peranan dari kami mungkin tidak terlalu banyak ya. Tetapi tadi sudah saya gembira sekali bertahun-tahun 20 tahun saya berjuang Dr. Susilo untuk ini enggak beres ini ya.
kenapa ruang OKA itu kok dingin banget gitu loh. Ya, tapi karena waktu itu kami selalu dikalahkan. Dua lawan satu. Dua itu siapa? Objin dan anestesi. Saya sendirian gitu ya. Bawel amat loh mungkin kan kayak gitu. Ya, tapi saya melihat bayi-bayi saya itu menderita gitu. Betul sekali kalau saya bilang, kalau kita mau mencari guideline dari manapun juga, tidak pernah ada yang bilang 19 derajat. 20 aja nggak boleh. Persis kayak di ruang NICU, ruang bayi lah ya, itu harus antara 24 sampai 26. Saya pernah ke Jepang ketika dia membuka 230 gram 22 minggu. Mereka memang sangat terkenal untuk kompetensinya di bidang penanganan bayi. Nah, itu 30 derajat, gila saya bilang. Nah, tapi ini patient. Patient safety, bukan dokter. Nah, kita nggak usah lah 30 derajat. Saya cuma minta 24. Kadang-kadang saya bolehlah nawar dikit 22. Jangan 19 gitu. Jangan mengira bahwa kan di situ ada infant warmer, kesituin aja. Kan begitu waktu dibuka itu uterusnya kan dia sudah terpapar dingin. Terus mau IMD lagi. Udah gitu ngimpi IMD. Oh, enggak deh, saya bilang. Kalau IMD saya bilang boleh, tetapi jagain suhunya, dicek terus suhunya, ya kan? Saturasi juga dicek. Ya kan? Berapa banyak bayi-bayi itu akhirnya gara-gara IMD udah gitu masuk NICU. Mungkin gara-gara kedinginan gitu. Delayed cord clamping. Saya tahu bahwa delayed cord clamping itu saat ini masih ada aturan sama dengan IMD. IMD itu butuh lingkungan yang optimal, yaitu tadi suhu, kemudian ibunya memang alert ya, harus baik. Bukan biasanya gagal dokter Susilo karena ibunya mual, aduh capek, sesak gitu ya kan. Nah, itu saya nggak ngerti dah. Terus bayinya sih ya, kalau memang bayinya bugar sih boleh-boleh aja gitu ya. Delayed cord clamping sementara ini kalau memang bayinya bugar, di sini mungkin bayi ya, bayinya bugar boleh ya kan, tetapi juga tidak kecil mungkin. Ya kalau saya bilang sih 2.800 kali ya, 2.500 boleh lah, nanti dilihat dulu apakah dia ini betul-betul sehat gitu ya bayinya. Nah, untuk itulah kedekatan antara dokter objin ke dokter anak itu mesti kuat gitu ya. Jadi memang kita harus bersatu gitu ya. Dokter objin ini sering kali ya, tapi saya tahu dokter Dewi nggak gitu, tapi ada beberapa yang irit gitu loh ngomongnya. Dan juga dokter anaknya usil gitu. Jadi nggak tahu mana yang benar, nggak tahu yang enggak gitu. Jadi diem-dieman gitu loh. Nggak tahu nih bayinya tuh yang lahir tuh mau kayak apa gitu. Jadi perubahan hemodinamik fisiologi. Jadi kehidupan intrauterin itu tidak sama dengan kehidupan ekstrauterin. Jadi begitu bayinya lahir tuh jangan buru-buru diklaim mestinya. Itu kasih waktulah 1-2 detik juga kayak 1 menit gitu, sorry. 30 detik 1 menit gitu. Tapi juga bukan berlama-lama gitu. Enggak usah gitu. Nah, menjadi masalah kalau bayi itu terlalu kecil butuh resusitasi. Ini masih belum direkomendasikan, walaupun sedang diteliti oleh teman-teman di Belanda, saya tahu. Bagaimana menangani delayed cord clamping untuk supaya resusitasi tidak terlambat? Sebab kita itu resusitasi the first golden minute. Jadi in the first minute of life, ya kan, kita udah harus melakukan sesuatu. Jadi nggak mungkin ini kan nungguin 30 detik, 60 menit gitu. Itu nggak mau, kok nggak bisa ya ini ya, maju apa nih, keluar aja dulu nih Rin, terus masuk lagi. Halo, sama tim IT saya boleh ya? Oh ya ya, oh, ini kok kita nggak bisa kan? Ya.
Iya, jadi tadi suhu ruangan, ya saya kita tak nawar deh gitu loh. Paling nggak 22 lah ya gitu ya. Nah, tentunya kalau di negara di rumah sakit yang modern, lampunya kan bukan zaman yang jadul, berarti pasti pakai yang baru lah, yang nggak panas gitu ya. Nah, suhu tubuh itu harus diperhatikan 36,5-37,5 buat bayi. Ya ada selimut topi, kadang-kadang harus pakai plastik gitu untuk bayi-bayi kecil. Nah, ini dukungan menyusui dan maternal infant bonding gitu ya. Tentunya kalau dokter mau, menurut saya mau IRES ini dipraktekkan menjadi unggulan, dok, memang harus ada kebijakan itu betul, harus ada pengorbanan sedikit ya. Saya kasih tanda petik pengorbanan apa? Harus ada tim dokter, harus ada pokja, ada tim, dan dokter harus siapkan nanti perawat, ya, bidan. Untuk apa? Untuk mendukung ASI, dok. Nggak bisa. Sekarang tuh banyak rumah sakit yang peduli katanya terhadap. Jadi menurut saya ini jangan sampai jadi slogan yang asal cuap-cuap. Kita sangat mendukung persalinan normal. Yang ada adalah keluar bayi-bayi dengan ketubuhan hijau masuk ke saya dengan acak-acakan, gitu ya kan? Nanti meconium aspiration syndrome lah, kemudian hipertensi pulmonal itu kan jadi jelek, gitu ya kan? Seperti begitu. Terus kami mendukung ASI, tidak boleh ada botol, tidak boleh apa. Dalam hati saya mati ketemu kita karena hipoglikemi kejang-kejang nggak ketahuan. Kenapa begitu? Karena mereka nggak ngerti gitu ya. Sebenarnya yang mana yang boleh, mana yang enggak gitu loh. Jangan asal aja gitu. Nah, ini harus dididik dok. Harus dididik timnya ini. Benar nggak soal tujuannya ini? Kalau dokter, saya kira IRES kemudian bagus sih. Kemudian ASI-nya bisa. Nah, itu saya kira nilainya 100. Itu ideal. Tapi kalau ASI-nya belum bisa ya, mungkin mohon maaf Dr. Susilo, ASI nilai 85 gitu ya kan, enggak 100, enggak bulat gitu ini. Jadi ini IMD juga ada syaratnya. Tadi enggak boleh dingin, ya kan, belum lagi tadi ibunya hipotensi, hipotermi ya. Nanti hipotensi jadi mual. Enggak bisa lagi nyusuin. Boro-boro dia mau bonding. Terus jadi ini harus aman, dukung IMD ya. Kemudian kalau memang bayinya nggak bisa di IMD, itu ambil gitu loh ya kan. Di kami tuh bayinya kecil, jadi nggak mungkin di IMD. Ada bidan yang suruh ngambil kolostrum gitu. Seperti itu. Jadi si bayi itu kita sudah terapkan sekarang tidak boleh dipuasakan kalau tidak ada kontraindikasi mutlak. Mengapa? Setelah masuk ke 20 minggu, bayi itu kan menelan. Malah mungkin kurang dari itu. Menelan dia. Bukan diem aja mulutnya nutup. Gitu. Enggak, dia menelan. Nah, kenapa kita stop proses menelan? Nanti epitel ususnya jadi rusak. Hormon-hormon tidak dirangsang. Gitu ya kan? Nah, itu enggak boleh. Jadi IMD ini tadi hati-hati hipotermi, ya harus dijagain, harus ada bidan ataupun perawat kali siapa saja yang memang dididik untuk melihat ini benar-benar masih bisa apa enggak gitu. Delayed cord clamping saya kira ini sudah tidak usah diperdebatkan lagi buat apa sih gitu. Jelas ini apa namanya anemi nanti berkurang ya pada bayi. Bayi itu biasanya sekarang kita minta 4 bulan bayi normal, 4 bulan tuh diberikan saat besi. Tapi beberapa yang delayed cord clamping itu bisa bertahan gitu. Cadangan besinya. Tentunya ibunya juga harus bagus gitu. Nah, saya ngerti ada beberapa yang memang against ini. Oh, enggak bisa, enggak semua. Ya, tapi maksud saya tidak bilang 100%. Di dunia ini selalu ada pengecualiannya, ya. Tetapi jangan against terhadap ini gitu. Nah, ini ya kita tahu kenapa cord clamping tadi saya sudah bilang bahwa tugas utama dari bayi begitu lahir pindah ke ekstrauterin, dia harus menurunkan resistensi vaskuler paru. Tekanan di paru itu bisa sampai 90 cm air.
pada waktu di dalam kandungan, dia tidak pernah dipakai untuk melakukan pergantian udara, tidak. Begitu pula jantung, ada sirkulasi yang ekstra kardiak, itulah yang namanya PDA. Nah, begitu dia itu lahir, ya kan, itu sudah mulai berubah. Jadi berikanlah kesempatan step by step sebenarnya. Sebenarnya infarktu ketika ada proses mulas pembukaan, kita tahu bahwa bukan hanya serviks yang membuka, tetapi juga ada perintah dari hipotalamus kepada sel epitel paru, kamu berhenti untuk menghasilkan cairan. Sebab cairan di dalam alveol itu dibentuk oleh epitel paru dan sebagian adalah masuk dari air ketuban. Nah, ketika infarktu ada proses mulas, itu sudah diperintahkan untuk berhenti memproduksi air, sebaliknya kamu menyerap air itu. Jadi diserap sendiri oleh tubuhnya, itulah sebabnya kita tidak pernah meminta kepada teman-teman di meja operasi untuk suction. Jangan, gitu ya. Nah, ini post-op. Post-op tentunya dokter, kalau mau nilainya tadi saya bilang, kalau kita pakai-pakai nilai dapat 100 gitu ya, harus punya klinik laktasi, tim laktasi yang aktif gitu loh. Ya. Saya lihat, mungkin saya dengar juga banyak ya rumah sakit sekarang ada dokter laktasi, biasanya dokter-dokter umum gitu ya. Itu malah aktif, datengin, gimana Bu, udah bisa nyusuin dan sebagainya. Saya kira ini terlambat. Harus mulai dari pre-op tadi gitu. Ya, jadi dia harus sudah mulai mindset-nya itu diubah gitu. Mindset diubah tapi jangan jadi fanatik gitu. Pokoknya kalau enggak dikasih ASI dosa lo gitu. Jadi dia merasa ketakutan si ibu ini menjadi beban tambahan. Lah, jadi si pasien ini bukannya dikasih nyaman, jadi dikasih untung aja dia nggak ngomong, ya kan? Kalau sekarang kan begitu gampang banget. Kalau kamu nggak ngasih itu dosa, masuk neraka. Seolah-olah dia yang menentukan orang masuk neraka atau masuk surga. Ya Allah, dalam hati saya kenapa begini ya gitu loh. Jangan gitu, gitu ya kan? Kasih tahu, ya kan? Kebanyakan ibu-ibu itu kalau menyusui itu berhasil, tapi memang butuh ibunya harus sehat, ya jiwanya harus tenang, siap mental, siap bangun malam, siap anaknya rewel. Dibimbing ke arah gitu, insya Allah berhasil. Tapi kalau nggak berhasil, nggak apa-apa, ya kan? Kita siapkan namanya. Nah, ini yang saya tantang adalah breast milk storage, bukan breast milk bank. Ini sebenarnya neonatal feeding record ya. Jadi kalau mau ASI eksklusif, catat bagaimana ngisepnya, bagaimana kemampuan, jangan semuanya asi ibu anaknya nggak mau ngisep, asinya juga nggak ada, ya kan? Terus gimana dong kalau kayak gitu, ya kan? Nah ini ya, jadi silakan mungkin waktunya nggak bisa. Nah ini perawat harus mendukung ibunya tuh, dibimbing terus gitu ya. Nanti di rumah saya diusahakan ini, mana dia? Nah ini sebenarnya harus ada yang namanya breast milk storage itu untuk apa? Jadi kalau memang kami mengusahakan ada donor yang kita harus saring betul gitu ya. Nah ini tujuannya bukan untuk ASI supaya dia jadi ASI eksklusif, enggak. Di awal-awal, ya jadi saya mungkin mudah-mudahan ada waktu 1-2 menit, ada seorang ibu datang ke saya. Dia nangis-nangis, ya kan? Saya enggak bisa ngasih ASI eksklusif. Ini anak kedua, padahal anak pertama bisa. Kan aneh, saya bilang, Bu, mau juga yang pertama. Kok yang pertama bisa, Bu? Yang pertama saya lahir di Boston, Dok. Oh, di Boston. Apa yang beda? Di Boston itu saya nggak pernah didorong-dorong. Oh, mana ASI-nya? Mana ASI-nya, Bu? Ayo dong, Bu. Ibu gimana sih? Gimana sih? Gitu. Itu stres, dokter. Katanya. Itu yang terjadi di anak kedua, tapi dia nggak bilang di mana rumah sakitnya. Di Indonesia, dia bilang. Nah, mudah-mudahan saya yakin bukan di Premier Bintaro. Di Boston itu dia tidak. Cuman, Bu, gimana? Udah ada? Oke, Ibu tenang aja. Pasti nanti keluar. Saya izin ya. Nah, dia keluarkan itunya. ASI yang dari donor tadi, yang sudah di-screening, sudah dicek segala macam. Saya kasih ya izin supaya nggak kasih susu formula, nggak kasih apa-apa. Nanti ketika Ibu ada, pasti saya switch. Dan itu ada, dokter.
besoknya, dan saya merasa tenang. Kalau enggak, saya tuh stres. Bagaimana anak saya kalau nanti kenapa-napa, kelaparan dan sebagainya. Nah itu tolong diperhatikan, kita lupa, ya kan? Semangat doang tapi nggak ngerti gitu. Saya kira nanti di rumah pun mesti diajarin, ibu. Nanti di rumah tuh mesti begini, bagaimana ngirimnya. Banyak sekali yang ngirim ASI salah. Banyak sekali yang naruh ASI masa di pintu lemari es gitu ya. Salah. Nah, ini ASI donor ada syaratnya, ya kan? Syarat-syarat pendonor ASI ini yang saya buat di RSCM. Ini buat siapa? Buat mereka yang di awal-awal. Sesudah itu terserah kamu. Kamu mau menghasilkan atau enggak, ya berarti bukan salah saya ya gitu loh. Kamu harus pakai formula. Tapi di awal-awal kita dukung. Kita dukung. Baiklah, mungkin itu saja saya kira yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa ikut melengkapi ERAS ini sehingga angkanya bulat nanti jadi 100. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rina atas penjelasannya yang luar biasa ya. Jadi ternyata memang edukasi itu perannya sangat tinggi ya, sejak prabedah maupun juga pada pasca bedah ya. Dan mengingat bahwa Prof. Rina ada acara lagi, mohon kebesaran hati dari para pirsawan semua, para Bapak Ibu semua, kita mulai saja dengan pertanyaan, tapi khusus untuk Prof. Rina dulu ya. Pertanyaan untuk Prof. Rina dulu. Gak apa-apa ya, Dr. Dewi ya. Makasih, Dok. Makasih. Mohon maaf sekali. Jadi ini ada pertanyaan nih, Prof. Rina. Nih, tadi dari Ibu Mulyati tadi, kalau nggak salah dia bertanya mengenai Premier Bintaro sudah ada kelas prenatal yang di dalamnya untuk edukasi ada dokter anestesi, bidan gizi. Kemudian yang ingin beliau tanyakan, adakah edukasi tambahan yang berkenaan dengan anestesi ERAX ini? Terima kasih. Silakan, Prof. Rina. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Tadi mungkin sudah saya sampaikan, nanti kan materinya silakan aja diambil ya, Dok. Nanti bisa dilihat materinya kira-kira. Tentunya itu nggak sama ya untuk setiap rumah sakit. Nanti bicara mungkin dengan tim dokter anak, biasanya apa sih yang suka ditanya? Kalau saya ngerasa mereka tuh selalu ngeluh, Dok, kok ASI-nya belum keluar, saya bisa nggak ya nyusuin, kemudian kenapa putingnya nggak masuk mendelep, kemudian Dok, anak saya udah kuning apa belum? Lah, ilah saya bilang, itu kan bikin stres dia. Masa hari pertama udah sibuk nanyain kuning? Jadi pasti itu akan mengganggu konsentrasi dia, harusnya dia santai aja. Jadilah saya pikir nggak bisa nih, si ibunya harus diterangkan apa itu kuning sebenarnya, itu kan normal, jadi ibu nggak usah takut. Bagaimana ASI? Nah, tapi jangan cuma ngomong, karena memang benar, ada 1-2 ibu yang nggak bisa. Ya mungkin entah kenapa lah ya, Dok ya, nggak bisa dia keluar ASI-nya. Sementara bayinya itu udah jerit-jeritan, kemudian juga yang lebih celaka lagi kalau hipoglikemi. Jadilah dia harus pakai susu formula dan sebagainya. Nah, saya pikir ada bagusnya nih kalau kita nyiapkan cadangan di situ. Seperti yang di Boston, sebenarnya saya cuma ikut-ikutan aja gitu ya. Maksudnya sih Boston doang yang bisa, kita nggak bisa. Bisa ternyata. Bisa gitu loh. Tapi tujuannya hanya untuk nolongin itu aja gitu. Tapi ketika saya minta ke rumah sakit saya bekerja, wah gitu, repot gitu kan, karena itu harus ada tim khusus, Dok. Tim khusus yang nanganin, jadi repot gitu. Ya mungkin, tapi mudah-mudahan lah Premier bisa menjadi percontohan. Saya belum lihat ini apa breast milk storage ini dikerjakan gitu ya kan dengan sungguh-sungguh. Kalau di saya karena banyak bayi prematur dan sebagainya, ya saya bilang kita rumah sakit besar, masa nggak bisa? Ya benar, ini harus didukung oleh direksi. Artinya apa? Tenaganya dikasih, Dok, bukan cuma dukung. Tenaganya dikasih, maaf ya Dokter Marta, nanti
saya tantang dokter, saya ingin lihat karena saya juga punya teman banyak di Premier Bintaro. Ketika dokter itu mengatakan mendukung, ya artinya dokter harus merelakan, merelakan tenaganya di sini, mudah-mudahan bisa, ya bukan mendukung sekedar, eh kamu itu kayak saya kira gampang, tetapi ketika sadar bahwa saya mesti nyiapin tenaga tambahan ini, gitu ya. Mudah-mudahan dokter tetap eksis dan insya Allah ini bermanfaat. Ya, terima kasih Prof. Rina. Ya, jadi ini bukan patient safety, ini bukan hanya ibunya saja ya, jadi bayinya juga safety gitu. Ya. Dan breast milk storage ini perlu ya. Saya rasa kalau untuk Rumah Sakit Premier Bintaro, ya moga-moga kita siap Prof. untuk itu. Baik. Baik Prof. Yang pertanyaan berikutnya ini ada dari Dr. Kevin, dari Pak Kevin nih, Dr. Kevin gitu ya. Nanya Prof. Rina, dok bagaimana menangani bayi dengan bilirubin tinggi, apakah ada perbedaan di golongan darah? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa bayi-bayi setelah dilahirkan langsung divaksin tanpa diinfo kepada orang tuanya? Itu Prof pertanyaannya. Nah, berarti ini masuk juga dok, ya lupa saya tadi pertanyaan yang pertama. Dokter, masukkan dok di dalam kelas prenatal bahwa bayi-bayi itu akan dikasih vitamin K1 dok. Suntik di paha kiri, suntik paha kanan. Paha kirinya apa? Vitamin K1. Untuk apa? Untuk mencegah perdarahan pada otak. Yang kita takutkan kan itu. Perdarahan pada otaknya. Gara-gara kekurangan vitamin K1. Kecil sih presentasinya, tetapi kalau itu kena anaknya kan gawat. Gitu. Itu satu. Jadi ini sudah menyeluruh dunia menganjurkan itu, tapi ada orang tua yang nggak ngerti, nggak tahu. Nah, yang kedua mengenai hepatitis. Hepatitis itu the sooner the better, ya kan, untuk mencegah transmisi vertikal. Gitu ya. Memang sekarang sudah dianjurkan, saya kira semua objin itu sudah melakukan pemeriksaan HBsAg dan sebagainya mungkin ya. Nah, tapi kan ada juga yang tidak. Gitu. Jadi diberikan. Jadi agak aneh kalau orang tuanya tidak terinform atau diinformasikan pada saat. Jadi saya tuh lucu pernah ngelihat si bapak ini lagi seneng ngelihat anaknya tuh dicekokin macam, "Pak, nih ya anaknya tuh nanti mesti dikasih ini." Dia dengerin juga enggak? Gitu ya kan? Gitu aja. Saya liatin aja mukanya. Dalam hati saya, enggak boleh ini. Diterangkannya sebelumnya prenatal, "Bah, nanti kalau anak bapak lahir ya, insya Allah sehat ya, kita akan kasih ini dan ini." Jadi itu diterangkan dok. Nah mengenai bilirubin dok, bilirubin itu kan harusnya secara fisiologis 60% bayi cukup bulan. 60%, 80% bayi kurang bulan, dia akan kuning. Kuning itu sesuatu hal yang normal. Selama saya bilang manusia hidup itu dia akan membentuk bilirubin. Karena ada sel darah merah yang dipecahkan, ada mioglobin yang dipecahkan walaupun sedikit, berasal dari hemoglobin. Nah itu kan harus diproses. Masuk hati, masuk ini, masuk itu prosesnya. Nah, si bayi itu kan belum siap. Ada nilai tertentu, cut off point tertentu yang mengharuskan bayi itu harus dibantu. Jadi kuning saja itu normal pada 60-80% bayi yang tidak usah diapa-apakan. Tugas dokter adalah menemukan, bukan menemukan bayi kuning. Menemukan bayi kuning yang harus ditreatment. Dan itu cuma 2-3% saja. Jadi saya ya, jadi bingung kalau misalkan semua. Jadi kalau ibu-ibu nanya begini, "Dok, anak saya kuning enggak?" Kalau kuning kenapa, Bu? Emang kenapa? Dia jadi bingung juga. Jadi janganlah dokter-dokter anak, ini pada dokter anak khususnya ya, menakut-nakuti, "Bu, bayinya kuning." Jadi orang tua itu tahu kalau kuning itu salah. Tidak. Untuk bayi baru lahir, "Bu, maaf, bayinya itu kuning dengan kadarnya yang cukup tinggi sehingga dia tidak mungkin untuk bisa memproses sendiri." Nah, caranya itu harus dilihatkan grafik. Ada grafik karena kuning itu bukan nilai seperti HB. HB 12, HB 14. Kalau dia tidak,
HB10, Bu, saya bilang itu bisa saya cuci darahnya kalau dalam 4 jam pertama udah 10. Tetapi kadar 10, 12 di usia 2 minggu, ya biarin aja. Coba lihat grafiknya, saya bilang gitu. Oh, begitu ya, dokter. Nah, itu termasuk salah satu topik yang saya minta diajarkan kepada kelas prenatal. Supaya jangan lagi saya pusing, saya bilang, ngejawab pertanyaan itu. Mereka harus pinter. Dikasih website, nggak baca, dok. Males dia. Mendingan terangin aja di situ. Nah, itu ya, dok, mudah-mudahan menjawab. Gitu. Baik, dok, Prof. Terima kasih atas kesediaan Prof. Rina. Mengingat waktu yang terus bergulir. Dan masih ada banyak pertanyaan sebetulnya, Prof. Mohon kesediaan Prof. Nanti Rina. Nanti di ini aja, dok. Boleh dikasihkan ke WA atau apa, nanti kita jawab by WA aja, boleh, dok. Mungkin sambil menunggu waktu bisa Prof. Jawab di ya. Chat ya. Nanti kita, baik. Oh ya, sambil ada di chat ya. Ya. Oke. Baik, nanti saya jawab, dok. Ya, terima kasih banyak, Prof. Atas. Sama-sama, dokter. Ya. Baik, selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, mari kita dengarkan penjelasan mengenai ERAX ini dari Dr. Dewi Gaduh, spesialis obstetrik dan ginekologi. Dr. Dewi Gaduh adalah seorang dokter spesialis obstetrik lulusan FKUI yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Podomoro, di Hermina Jatinegara, dan juga di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Dan beliau sudah mengembangkan ERAX ini bersama dengan Dr. Susilo sejak tahun 2019, bulan Agustus, dan kita sudah banyak mendengar kesuksesan beliau. Ya. Saya persilahkan Dr. Dewi Gaduh. Terima kasih Dr. Bambang. Terima kasih juga untuk Rumah Sakit Premier Bintaro yang memberi kesempatan pada saya hari ini untuk sharing ya apa yang kami implementasikan di rumah sakit tempat kami berpraktik. Saya share screen dulu ya. Topiknya hari ini dalam grup diskusi ini adalah What should you know about ERAX? Jadi sebetulnya pertanyaan ini mungkin paling cocoknya untuk dokter kebidanan. Karena teman-teman maupun saya sendiri dulu waktu pertama kali dokter Susilo bilang, "Wih, pasiennya nanti jalan ya habis operasi gitu ya di kamar pulih." Saya, "Oh iya, jalan bagus kalau bisa jalan." "Bisa dok, bisa," katanya. Jadi teman-teman kebidanan selalu bilang, "Kita ini kan cuma pemakai," katanya. Jadi di workshop yang lalu juga ada yang bilang, "Kita ini kan cuma pemakai." Sampai pada waktu kami akan bikin webinar yang pertama itu, Dr. Susilo beri saya berkas yang mesti dipelajari, dan ternyata ini dia. Jadi sebetulnya banyak juga peran dokter kebidanan di sini, jadi banyak PR-nya juga untuk kami. Jadi ini adalah tiga lingkaran yang menggambarkan sebetulnya tiga dokumen terbitan di majalah obstetri dan ginekologi, jadi AJOG, sejak bulan Desember 2018. Ya. Nah, waktu dokumen itu terbit, sebetulnya ERAX ini sudah biasa dikerjakan di UK dan negara-negara Eropa lainnya. Tadi Dr. Susilo bilang, suruh saya ceritain kenapa Amerika itu agak telat. Sebetulnya bukan cuma Amerika, tapi bidang obstetri itu kenapa enggan sebetulnya mengadaptasi protokol ini. Jadi 20 tahun setelah Henry Kellett itu memakai dengan cukup berhasil di kolorektal, baru dokter kebidanan itu mau mengimplementasikan. Karena yang pertama adalah pasiennya kan dua ya, jadi ada ibu, ada janin. Jadi itu harus konsolidasi berbagai disiplin. Yang kedua, seksio itu operasi yang kita maunya elektif, tapi kadang-kadang kita banyak juga operasi yang elektif jadi sito, atau partus per vaginam jadi sito. Jadi itu kompleksitas persiapan operasinya itu mungkin membuat orang lebih tidak suka. Kalau di Amerika Serikat mungkin ditambah lagi dengan medical litigasi. Mereka punya undang-undang namanya Newborn Act gitu, melarang pasien dipulangkan 4 hari setelah operasi kalau pasien tidak setuju. Jadi undang-undang itu juga suatu hambatan. Jadi medical litigasi mungkin sesuatu yang juga diperhitungkan oleh orang-orang di Amerika. Tapi
singkat cerita, akhirnya sejak tahun 2018 mereka meluncurkan program itu, dan bahkan salah satu anak dari Departemen Kesehatannya itu namanya AHSQ itu mengeluarkan dana sebanyak 3 juta dolar untuk sosialisasi dari IREX ini, dan itu dilanjutkan 3 tahun berturut-turut, jadi tiap tahun keluar segitu ya. Nah, jadi 3 dokumen ini memuat hal-hal yang harus kita perhatikan antenatal, intraoperasi, dan pasca operasi. Ini disusun oleh dokter-dokter lintas disiplin. Jadi ada dokter anestesinya, ada dokter anaknya, ada dokter kebidanannya, ada ahli nutrisinya, ada terapi intensif, ada farmakolog di sana, dan juga disusun dari dokter-dokter lintas negara. Jadi ada berbagai negara ikut serta di dalam penyusunan ini. Mereka dipilih oleh Komite ERS sebagai sebuah panel, dan mereka mempelajari literatur dari tahun 1966 sampai 2017, karena dokumennya kan terbitnya 2018, dan memilih elemen-elemen yang dianggap penting dan merekomendasikan juga untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak ada maknanya. Jadi ini adalah suatu panduan yang berbasis bukti, jadi bukan sekedar tradisi. Nah, pada masa pandemi ini bagaimana ya? Ternyata pada masa pandemi ini penerapan ERAS menjadi lebih penting lagi, karena setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah ajakan WHO untuk memulangkan pasien lebih cepat ya. Dia bilang kalau bisa hari ke-1 juga nggak apa-apa pulang seperti di Inggris. Cuma kan kita nggak bisa main asal pulangkan pasien saja, karena kalau pasiennya perdarahan, ada keluhan, atau bayinya nanti hiperbil karena tidak bisa menyusui, nanti pasiennya direadmisi kembali. Jadi ERAS itu membimbing kita sebetulnya dengan elemen-elemennya mempersiapkan pasien sebaik-baiknya sebelum kita pulangkan. Yang kedua adalah soal pembiayaan. Jadi di tempat-tempat yang sudah memakai JKN, itu pembiayaan juga menjadi pertimbangan yang sangat penting ya. Kalau dokter kebidanan itu paling sedikit sudah 2 kali dikritik oleh BPJS. Dikatakan bahwa ini seksio kenapa boros banget gitu. Tahun 2018, pasien yang lahir dengan seksio cesarea itu jumlahnya 58%, jadi lebih banyak yang lahir melalui seksio yang dibiayai oleh BPJS dibandingkan yang partus spontan. Nah, sebetulnya dokter bidanan itu sih mau seksionya berkurang sebetulnya, tapi kita itu di Indonesia maupun di negara-negara maju juga sebetulnya takut, karena persepsi makin lama makin berubah seolah-olah seksio itu memang lebih aman. Karena kita kan mau bayi yang sangat baik. Kedua, ini sebetulnya seperti pengakuan juga bahwa alat-alat medis modern untuk deteksi keadaan janin itu ternyata belum cukup membantu kita untuk menekan angka seksio ini. Sehingga katanya ya udah seksionya harus efisien dong ya, harus biayanya rasional. Nah, IREX ini akan memangkas prosedur yang tidak penting dan mempertahankan yang penting, serta memangkas obat-obatan yang tidak perlu. Jadi menurut komite ERAS itu, waktu pandemi inilah waktunya yang lebih baik lagi, karena kita sekarang pandemi kecenderungan seksionya agak naik, dan penggunaan alat diagnostik dan alat lindung diri itu memakan biaya yang tidak sedikit. Tapi itu kan kita tahu bahwa betul-betul perlu ya. Nah, ini tadi yang penting sekali dijalankan oleh dokter kandungan, yaitu antenatal. Bahkan sekarang kalau menurut para pakar-pakar feto maternal, kita kalau bisa berkesempatan menata laksana pasien sebelum konsepsi. Itu tadi disinggung oleh dokter Susilo. Jadi kalau pasien itu pada saat pranikah mereka datang, maka kita harus memeriksa kesehatan ibunya itu dengan baik dan mengkoreksi komorbid ya. Nah, di dalam IRES itu ditekankan soal edukasi. Ini adalah suatu alur yang berfokus pada pasien. Maka pasien itu berperan pada alur IREX ini. Mereka harus diajar tentang
kalau nanti kita sudah pasti seksio karena ada indikasinya, tentang indikasinya, tentang komplikasi apa yang akan terjadi, baik jangka pendek yang dioperasi sekarang maupun jangka panjang, misalnya nanti mungkin kejadian placenta accreta meningkat atau mungkin bisa ruptur uteri. Jadi pasien itu harus paham sebanyak-banyaknya tentang seksio. Juga kalau rumah sakitnya nanti sudah menerapkan IREX, pasien-pasien yang direncanakan partus per vaginam pun diedukasi tentang seksio. Karena kita tahu IREX itu sekarang ini sih kami anjurkan sementara untuk yang elektif. Akan tetapi di pathway IREX itu sebenarnya terbagi dua. Ada pathway yang fokus, itu yang untuk pasien sito, ada yang pathway yang optimal, itu untuk yang pasien elektif. Ya, jadi itu diedukasi sejak di antenatal. Kalau rumah sakit mempunyai customer service, mungkin bidan, kalau di Hermina ini ada namanya personal maternity officer, maka mereka juga bisa kita titipi pesan untuk edukasi tentang seksio, tapi juga edukasi tentang hal-hal lain, misalnya tentang gizi, tentang laktasi, tentang keluarga berencana. Nah, ini tugasnya memberikan leaflet, jadi mengajar pasien bahwa yang sekarang ini berbeda dengan seksio yang tahun-tahun lalu yang non-IREX. Jadi pasien perlu minum terus air gula sampai 2 jam pre-op. Karena kalau itu tidak diulang-ulang, tidak ditekankan, pasiennya masih tetap takut minum karena pengalaman yang sebelumnya kan bukan begitu ya. Dan ibu harus siap bergerak begitu di kamar operasi dengan dibimbing oleh petugas RR. Itu juga ditekankan sejak pasien belum masuk perawatan. Kemudian di IREX itu ada 3 penyulit yang menjadi highlight. Tapi penyulit bagi ibu yang mau seksio itu tentu bukan cuma ketiga hal ini. Yang pertama adalah diabetes mellitus, yang kedua itu obesitas, dan yang ketiga adalah anemia. Itu harus ditata laksana dengan baik, karena kita sebetulnya mempunyai waktu yang cukup banyak untuk memperbaiki kekurangan. Yang lain kalau di luar itu ada yang merokok, ada yang minum minuman keras, itu juga ditekankan harus berhenti. Nah, saya ingin menekankan tentang optimasi hemoglobin. Ya. Pada awal antenatal, biasanya kalau pasien kita dari awal, kita sudah periksa hemoglobinnya dan beberapa dokter mungkin terbiasa dengan periksa ferritin. Dan kalau pasiennya anemia itu kita terapi ya kalau memang anemia, atau kita beri suplementasi zat besi. Akan tetapi penting sekali pada akhir trimester kedua atau awal trimester ketiga untuk memeriksa kembali hemoglobin. Karena tidak jarang hemoglobinnya itu yang tadinya cukup baik di trimester kedua, akhir trimester ketiga itu jadi rendah. Dan disitulah kita perlu lagi mengintervensi. Pertama kita diagnosis dulu. Tadi Dr. Rina sudah menyebutkan bahwa menurut Riskesdas yang terakhir itu anemia pada kehamilan itu tinggi, 48,9%. Jadi itu ternyata meningkat 11,5% dari 5 tahun sebelumnya. Kan jadinya nah lo kenapa kan ya? Sering itu karena pasiennya tidak makan menurut kaidah gizi yang baik. Meskipun sebenarnya sih harus pas pemeriksaan antenatal pertama itu udah diedukasi. Tapi ini kesempatan kita untuk bukan hanya terapi zat besi, tapi juga merujuk kadang-kadang ya ke dokter gizi untuk diperbaiki asupan makannya. Atau kita juga mengevaluasi apakah pasiennya ternyata ada infeksi atau ada gangguan gastrointestinal kadang-kadang. Kalau terapi kita itu tidak berhasil dalam 2 minggu dengan preparat oral, maka kita boleh memberikan preparat parenteral. Ya. Bahkan BPJS sebetulnya juga membiayai ya kalau yang parenteral iron itu, meskipun setahu saya hanya satu vial itu ya per pemberian. Tapi jadi BPJS itu sebetulnya juga mau ya memberikan. Kemudian yang lain ini juga boleh diedukasi selama kita antenatal. Nah, preoperatifnya apa yang sedikit berbeda adalah pemberian antasid atau antagonis reseptor H2 atau proton pump inhibitor ini sehubungan dengan upaya kita juga untuk memperbaiki pH
asam lambungnya. Jadi ini dulu tidak rutin diberikan. Sebaliknya kita tidak perlu kasih sedatif atau jangan, karena nanti mengganggu skin-to-skin contact. Dan juga tidak perlu diklisma. Kemudian ini puasanya, atau lebih baik kata dokter Susilo dibilang tidak puasa, ya, lebih baik begitu, karena pasien harus didorong sebetulnya untuk minum terus sampai 2 jam pre-op. Dan kalau bisa diberikan suplementasi karbohidrat. Nah, makanan ringan boleh sampai 6 jam preoperasi. Nah, tentang persiapan kulit. Pasien-pasien itu sebaiknya waktu masuk rumah sakit atau sebelum masuk itu disuruh mandi dengan sabun antiseptik, membersihkan daerah operasi di bawah, perut bawah, juga pagi harinya menjelang operasi. Kemudian penggunaan antibiotik, tadi Prof. Rinta sudah menekankan, kalau hanya seksio yang sederhana, sebenarnya cuma bersih, atau paling bersih kontaminasi, maka pilihan antibiotiknya boleh cefalosporin generasi 1, generasi 2, atau sesuai pola kuman di rumah sakit. Tapi kita diperkenankan menambahkan azitromisin untuk pasien infartu atau ketuban sudah pecah dan pasien-pasien yang obes. Pasien obes ini bisa juga ditingkatkan cefalosporinnya, dosisnya lebih tinggi. Untuk pasien-pasien yang operasinya kotor karena misalnya KPD lama, curiga IP, tentu kita diperkenankan memberikan terapi antibiotik pas operasi. Kemudian untuk pencucian kulit dikatakan bahwa klorhexidin alkohol ini lebih unggul dibandingkan betadine, dan untuk pasien dengan risiko endometritis dapat dicuci vaginanya dengan providon iodin. Nah, salah satu butir yang penting sekali ya untuk mobilisasi adalah pelepasan atau penggunaan kateter. Sementara ini rekomendasinya kalau di rumah sakit tempat kami bekerja itu 6 jam maksimal dilepas. Jadi kalau nggak dilepas itu harus ada alasannya, karena yang rutin itu dalam 6 jam. Jangan lewat dari 12 jam, itu cut off point-nya, karena ada penelitian yang cukup besar itu di Saudi, kalau lewat 12 jam meningkatkan risiko infeksi saluran kencing. Jangan lupa kalau operasi yang sederhana, kita tidak lagi memberikan antibiotik pasca operasi. Ya. Nah, tapi sejak tahun 2011 itu sudah ada meta-analisis sebetulnya di BJOJ yang mengatakan bahwa sebetulnya penggunaan kateter dalam operasi seksio itu tidak perlu. Jadi pasiennya bisa berkemih, lalu seksio, lalu ya setelah itu tidak pakai kateter. Karena dalam, sekarang kan operasi seksio yang sederhana itu paling-paling 30 sampai ya 50-60 menit ya, dalam waktu sekian itu sebetulnya kandung kencing ya tidak bisa terisi sampai mengganggu lapangan operasi. Nah, tapi untuk itu tentu kita harus berhati-hati, dan sekarang ini sedang ada penelitian di Aarhus di Denmark itu. Denmark itu negaranya Pak Profesor Henry Kellett yang memperkenalkan IRES, itu direndomize sekitar 400 sampelnya cita-citanya, dan penelitiannya akan keluar 2023 tentang barangkali tidak diperlukan kateter indwelling pada saat seksio untuk semua pasien bila operasinya tidak complicated. Jadi ini pertanyaannya, apakah kateter perlu dipasang rutin? Karena sudah ada pertanyaan demikian, maka kita harus mencabut kateternya cepat, karena kemungkinan memang tidak terlalu perlu kalau untuk operasi yang biasa saja. Tadi ingin saya tekankan lagi mengenai hipotermi, karena hipotermi ini menyebabkan menggigil, tidak nyaman, tapi juga infeksi luka, koagulopati, dan meningkatkan kebutuhan transfusi nantinya kalau perdarahan, mengganggu metabolisme obat, dan hipotermi. Jadi tadi yang ditekankan oleh Prof. Rina itu, ya setuju. Serta pada pasien yang usianya tua mungkin menyebabkan iskemi, ya. Jadi alat-alat yang bisa dipakai ya ini air force warming, ya, ada udara panas dialirkan di sini. Kalau di Premier Bintaro saya percaya mungkin tidak kemahalan ya ini. Tapi di tempat yang sederhana sebetulnya kita bisa lakukan ini selimutnya ya, diselimuti di sini sepanjang lengan atas karena itu yang dingin sekali, lalu berputar di kepala ibunya dan diselimuti lagi. Dan ini harus dilakukan sebelum pasien masuk kamar operasi. Jadi ada pasien yang sudah kedinginan mungkin karena ketakutan atau karena dia memang kurus ya sebelum
operasi dia sudah kedinginan. Kemudian yang kedua ini adalah untuk menghangatkan cairan infus sepanjang kita operasi. Untuk teknik seksio cesarea, di dalam IRES itu belum ada arahan harus bagaimana-bagaimana. Akan tetapi memang ada beberapa catatan saja ya. Jadi sementara ini kita boleh mempertahankan teknik yang kita rasa bisa paling lancar kita lakukan, paling sedikit menimbulkan perdarahan, dan paling aman buat kita. Jadi catatan yang diberikan adalah pendekatan Joel Cohen, jadi insisinya dia agak tinggi dibandingkan Van den Steel, itu dilakukan insisi tajamnya hanya sekitar garis tengah ini 2 cm, lalu dicapai secara tumpul rongga perutnya. Itu katanya lebih sedikit perdarahan, lebih cepat, dan juga kurang nyeri setelah operasi. Penjahitan SBU katanya satu lapis maupun dua lapis sepanjang aproksimasi dan hemostasisnya baik, tidak memberi hasil yang berbeda. Kemudian tidak usah menjahit peritoneum menurut berbagai literatur. Kemudian berkaitan dengan menghindari mual muntah, kalau tidak perlu mengeluarkan uterus, dan tidak perlu mencuci rongga perut. Subkutis dijahit bila tebalnya lebih dari 2 cm, dan penggunaan abdominal binder, kita mungkin kenal gurita ya. Kemudian lini pertama menurut IRES untuk uterotonika adalah oksitosin dosis rendah. Nah, tadi Dr. Susilo bilang tromboemboli itu sebetulnya di Indonesia mungkin jarang, tapi di IRES itu ada elemennya sehingga kita penting juga belajar tentang ini. Kalau di Taiwan, sesama negara Asia itu 1,88 per 1000. Kalau di Eropa ya, orang Eropa itu 1 sampai 1,7 per 1000. Jadi jangan-jangan kalau dihitung, ada lah ya. Jadi yang penting adalah kewaspadaan. Jadi ini Serena, waktu tahun 2017, dia diseksio. Besoknya itu dia sesak, lalu dia datang kepada tenaga medis. Dia bilang, saya ini mungkin emboli paru katanya. Saya minta di work up. Mula-mula disangkanya dia kesadaran berkabut karena obat anestesi. Tapi ternyata setelah di CT scan, ternyata betul dia ancaman emboli paru begitu, jadi dia harus diberi antikoagulan. Nah, meskipun di kita jarang, tapi kita perlu perhatikan beberapa hal ya di sini. Yaitu kalau usia pasiennya, kalau untuk di Asia ini lebih dari 40, kalau di Eropa lebih dari 35, kalau BMI di kita lebih dari 25, kalau pasien preeklamsi, kalau pasien gemeli, kalau prematur kurang dari 34 minggu, kalau partus lama lebih dari 24 jam, kalau IUFD, orang yang merokok lebih dari 10 batang sehari, trombofili, ini mungkin kalau kita rutin cek APTT, kalau APTT-nya rendah harus waspada. Kemudian infeksi sistemik, kita sekarang berhadapan dengan COVID, kita tahu itu juga hypercoagulable. Kalau pasiennya imobilitas, misalnya bed rest lama, dan kalau ada riwayat venous tromboemboli pada pasiennya seperti Serena, ini dia punya riwayat sebelumnya sehingga dia waspada, kewaspadaannya tinggi. Dan kalau perdarahan banyak, ya, jadi dalam hal ini kita pertimbangkan misalnya memasang compression stocking ya, atau pneumatic cuff di betis, atau kalau memang ternyata dikonsul ke sejawat hematologi memang tromboemboli, tentu kita dapat memberikan pencegahan berupa mungkin enoxaparin ya. Nah, ini tentang delayed cord clamping. Jadi saya ajak dokter-dokter bidanan, ayo kita kerjakan ini karena ini sudah evidence-based bahwa bermanfaat. Kalau penelitiannya dulu mula-mula oleh Fogarty itu dikatakan delayed cord clamping pada bayi prematur menurunkan kematian hingga 32%. Itu angkanya besar ya. Karena dia meningkatkan sirkulasi transisi, dia memberikan iron ke bayinya, memberikan volume, dan juga belakangan diketahui bahwa ternyata untuk bayi-bayi yang matur pun ini bermanfaat. Karena cadangan zat besinya jadi meningkat, dan ternyata pada follow up berikutnya bayi-bayi yang delayed cord clamping ini kemajuan neuromotoriknya itu lebih baik ya.
Nah, teknisnya karena ini bukan praktek yang biasa, kita selama ini terbiasa dengan immediate cord clamping, jadi cepat-cepatnya potong tali pusar, cepat-cepatnya kasih ke dokter anak. Tentu teknisnya harus memerlukan komunikasi dengan dokter anak. Baik secara kelompok, jadi kita nanti mau penyelenggaraannya bagaimana, ataupun pada kasus-kasus yang kita anggap penting sekali, jadi sekarang ini teman-teman konsultan fetomaternal itu bisa kasih tahu kalau bayinya dicurigai anemia. Jadi katanya arus mid cerebral arterinya meningkat. Lalu kita kan juga tahu kalau ibunya anemia, ya. Jadi itu sebetulnya ada pasien-pasien yang mungkin paling memerlukan delayed cord clamping. Jadi kalau kita menjalin komunikasi dengan baik dengan perinatologis maupun dokter anaknya, bisa tuh kita rencanakan setting yang khusus untuk bayi-bayi ini. Kalau sementara ini kita lakukan dulu secara rutin pada vigorous baby. Vigorous baby itu artinya bayi yang bugar. Jadi begitu lahir tuh nangis sekencang-kencangnya, lalu memberontak-berontak gitu ya. Tapi hati-hati karena barangkali bisa hipotermi. Jadi kita harus sediakan handuk khusus yang steril untuk dibawa ke lapangan operasi. Kita perlu minta izin dulu ke dokter anak bahwa kita yang akan mengeringkan bayi dan menunggu sampai kalau bayi yang aterem itu anjurannya 60 detik, kalau bayi yang preterem anjurannya 30 detik, tapi tentu itu bisa tergantung dokter masing-masing ya gimana. Tapi kalau bayinya memerlukan resusitasi segera, sementara ini terpaksa memang harus kita asal tidak terlalu immediate saja, lalu kita berikan ke dokter anak. Ya, tapi ini sesuatu yang sangat direkomendasikan oleh RS, jadi termasuk kuat rekomendasinya, dan evidence-nya makin lama ternyata makin banyak kalau kita cari di literatur. Sekarang selama pandemi ini bagaimana kalau ibunya belum tahu status COVID-nya atau ibunya COVID-nya positif gitu, apakah kita mau teruskan atau tidak? Kalau mau diteruskan ternyata menurut Jimenez dan Lopez, ini penelitian di Spanyol, kita lihat tanggal publikasinya masih cukup baru, 13 November, sampelnya besar, 400, ternyata tidak ada perbedaan transmisi vertikal. Dan memang transmisi vertikal itu sampai sekarang ini dicari-cari memang jarang sekali, pertama. Kedua, dia jelas-jelas meningkatkan skin-to-skin contact dan keberhasilan menyusui. Jadi kalau mau diteruskan juga sudah ada literaturnya bahwa tidak apa-apa. Tapi itu diserahkan juga tentu ke rumah sakit masing-masing, ke dokternya masing-masing ya. Nah, mungkin kalau di rumah sakit seperti Premier itu kadang-kadang ada pasien yang datang dan minta cord blood banking. Ini entah sekarang masih populer atau tidak. Kalau kita baca di literatur di barat itu memang masih mungkin dikerjakan, tapi mungkin terbayang oleh kita bahwa darah yang dikumpulkan itu bisa lebih sedikit. Sehingga kita harus betul-betul berdiskusi dengan pasien, ini mana nih yang mau kita pentingkan, apa delayed cord clamping-nya atau cord blood banking-nya, atau kompromi ya, jadi mungkin delayed clamping-nya tidak usah lama-lama, asal tidak terlalu segera saja, asal tidak immediate. Tapi di Kanada, ini dapat dikerjakan bersama-sama, di sini juga ada time-nya, jadi misalnya kalau 30 detik itu, dia menurut rekomendasi di Amerika dikerjakan delayed cord clamping-nya lalu cord blood banking-nya diambil. Sedangkan kalau sampai 60 detik itu tinggal sisa darahnya 17% ya di sistem plasenta. Jadi entah bagaimana kalau pengolahan oleh blood banking-nya mencukupi ya ini tetap bisa dikerjakan. Jadi itu harus didiskusikan ke pasien kalau pasien minta cord blood banking. Nah, ini perkataan orang-orang atau dokter-dokter kebidanan di Amerika Serikat, di Michigan, soal implementasi IREX. Ya. Jadi, karena ini sesuatu yang baik sekali, jadi kerjakan saja. Tidak usah berpikir bahwa ini sudah telat. Jadi, dikatakan bahwa IREX itu manfaatnya sungguh sangat banyak kepada ibunya. Ibunya jadi lebih bugar, lebih cepat bergerak, lebih cepat menyusui bayi, dan mengurangi depresi postpartum. Untuk bayinya, kita tahu juga kalau ibunya baik, ya tentu bayinya akan juga lebih baik. Nah, untuk memulai, saya kira kita sudah tahu tadi pendekatan multidisiplin, kita harus kompak
dalam satu tim seksio, bahkan juga dengan perawat, dengan manajemen rumah sakit. Kemudian kita menyusun sebuah daftar periksa yang win-win, yang semuanya senang ya, dari pihak-pihak yang terlibat. Kemudian kita harus sadar bahwa meskipun kita punya standar bahwa pasien itu harus dikenali benar-benar menurut komorbiditas, riwayat, maupun keinginannya, kita harus mengenali risiko janin untuk mempertimbangkan pilihan tindakan yang kita ambil. Kemudian karena ini suatu pathway, itu harus dievaluasi baik pelaksanaannya, baik kepuasan dari pasien dan personel. Kemudian panduannya itu tidak boleh rigid, tapi harus berkembang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi kami sudah menjalankannya 1 tahun lebih, dan kami berkesimpulan bahwa dimanapun juga asal ada kerjasama dan niat, ini sesuatu yang sangat mampu laksana. Dan dokter kebidanan itu sangat bisa menikmati karena langsung berhadapan dengan pasien. Jadi ada pasien saya baru-baru ini small sample size, tapi saya yakin yang lain juga akan begitu, baru dioperasi sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu dia hari pertama itu saya visit, dia sudah duduk di kursi, lagi memerah ASI, ASI-nya keluar banyak sekali. Lalu dia tanya begini, "Dok, ini apa nama seksionya, Dok?" Katanya, "Nanti saya mau kasih tahu teman-teman saya," katanya gitu. Wah, saya happy sekali ya, seperti itu, karena ini sebetulnya kan kerjasama banyak pihak ya, jadi saya senang karena ada yang mengungkapkan seperti itu. Tentu saja ada nanti gagal-gagalnya, tapi semua kegagalan itu sebetulnya sesuatu untuk belajar. Akhirnya, saya mau ulang lagi ya, perkataan Komite IREX itu pada April 2020, "It is now more important than ever to implement IREX pathway." Demikian Dr. Bambang, saya kembalikan lagi kepada moderator. Wah, terima kasih sekali Dr. Dewi, luar biasa. Sangat menarik sekali nih apa presentasi Dr. Dewi. Sebelum kita mulai tanya jawab, mungkin bisa dari panitia untuk menampilkan polling yang berikutnya. Kok tadi polling pertama, mohon polling yang berikutnya ini ditayangkan. Kita pengen tahu. Nah, silakan Bapak Ibu peserta fokus group discussion ini untuk mengisi polling ini. Ya. Dan tadi Dr. Dewi menarik sekali tadi menyampaikan mengenai persiapan prabedahnya, bagaimana kita melakukan optimalisasi prabedah, dan juga ternyata juga kalau ansisi kan penonton nih Dok ya, jadi teknik operasi ternyata juga ada teknik-teknik operasi yang sangat mendukung untuk ERAX ini. Kemudian juga tadi menyampaikan mengenai delayed cord clamping atau cord blood banking tadi ya, dan yang sangat menarik tentu yang terakhir tadi, call to action, tidak ada terlambat, mari kita mulai call to action. Dan untuk bisa keberhasilan tadi, Dr. Dewi sudah menyampaikan perlunya checklist, ya, ada daftar periksa. Dan tentunya juga tadi juga disampaikan adanya suatu clinical pathway. Dan tentunya ini akan selalu dievaluasi tadi yang Dr. Dewi juga sudah sampaikan. Gimana nih pollingnya? Sudah nggak bergerak banyak kayaknya nih. Baru 34% ya. 34% ya, tadi 37%. Oh, menarik juga ya. Jadi ternyata setelah 3 presentasi tadi, ternyata para audiens kita yang tadinya 3/4 belum pernah dan tidak tahu mengenai ERAX, ini sekarang ingin mengerjakan ERAX ya. Anda akan mengerjakan ERAX. 83%. Wah, luar biasa. Ya. Baik. Terima kasih banyak nih atas presentasi dari ketiga pembicara ini. Baik, kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Mungkin saya sarikan saja tanya-jawab untuk Dr. Susilo ini. Ada beberapa. Jadi mengenai analgetik, isu mengenai multimodal, mengenai timing, mengenai pruritus yang timbul, kemudian apa saja ajupan-ajupan dari spinalnya, itu mengenai analgetik, jadi timing tadi. Kemudian mengenai antiemetik, mengenai multimodal, tadi juga sudah disampaikan juga oleh Dr. Dewi sebetulnya ya,
mengenai anti-emetik ini, dan juga timingnya tadi ditanyakan juga. Kemudian ada juga pertanyaan kepada Dr. Susilo ini mengenai PDPH, mengenai sakit kepala sehubungan dengan spinal walaupun sudah menggunakan jarum 27. Apakah ada hubungannya dengan mobilisasi cepat? Ya, saya persilakan Dr. Susilo untuk menjawab. Kalau kakek-kakek itu satu-satu ditanya, jangan tiga gitu, lupa. Jadi yang terakhir aja saya ingat. Boleh, PDPH. PDPH itu... hubungan dengan mobilisasi cepat. Dengan mobilisasi cepat tidak ada hubungan. Kalau dia mau datang, mau baring, mau duduk, mau berdiri, terjadi PDPH. Dan di nomor 27 jarumnya, kaos, itu umumnya tidak terjadi. Kalaupun terjadi, dengan mudah ditreatment dengan oral Cavergot gitu, segera hilang, bisa pulang pasiennya. Dan itu sangat jarang, karena saya kan udah mengerjakan yang tidak ada hubungannya dengan enhanced recovery after section itu udah lama kan. Udah 20 tahun saya melakukan spinal dengan 27. Asal jangan berkali-kali. Tidak ada yang sampai pasien itu mendapat epidural blood pads, sampai harus baring, dapat cairan banyak, nggak ada lagi. Kalaupun datang setelah misalnya dari 300-400 kasus, satu kasus datang, ya biasanya dengan Cavergot cukup. Pertanyaan kedua? Ya, kita di Bintaro gimana, Dokter Panca? Ada yang PDPH nggak? Rasanya nggak ada ya? Udah bertahun-tahun. Ada, dok. 1-2 kasus, tapi nggak apa-apa. Kavergot aja cukup. Mungkin jarumnya kecil, tapi mungkin bolak-balik tusuk kali. Iya kali ya. Tusuk pindah-pindah itu space kali bisa ya, juga. Ya. Kali ya. Saya nggak tahu. Kalau itu jadi lubangnya bukan lubang 27 dong. 27 kali. 27 kali ya. 27 kali berapa gitu. Kali 5. Oke. Okay. Pertanyaan kedua. Ini mengenai analgetik, Dr. Susilo. Walaupun sudah dijelaskan tadi, tapi kelihatannya perlu diulang lagi nih mengenai multimodal. Ya. Kapan diberikan, timingnya, kemudian mungkin saya tambahkan mengenai analgetic gap, mungkin Dr. Susilo juga perlu jelaskan ya. Ya terus tadi mengenai pruritus, bagaimana mengatasi? Ya. Silakan. Analgetic multimodal dimulai dari intraoperatif. Perasaan saya tadi udah 3 kali itu nyampein, yaitu dengan pemberian morfin 50 mikro sampai 150 mikro. Tapi kalau saudara tidak menginginkan itu karena pertimbangan cuma bisa IM atau IV, maka lakukanlah tap block atau quadratus lumborum block. Kalau nggak bisa itu, ada satu modalitas lagi, tapi juga tidak bakal disetujui oleh teman-teman, yaitu sudah saya lakukan kepada banyak pasien, pemberian lidokain intravena drip. Itu juga bagus sekali. Tapi ya itu. Baru saya sendirian berhat yang mengerjakan. Dan di RSTM baru lakukan penelitian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar penelitiannya, karena pasiennya sangat happy. Iya, itu bagus itu. Iya, bagus banget. Terus, apa lagi tadi? Analgetic gap. Analgetic gap, ya, sangat mungkin terjadi apabila kita tidak menjalankan pemberian analgesia dengan baik. Utamanya, dia di 24 jam pertama kita sukses apa enggak menyelenggarakan analgesianya. Kalau sukses umumnya dengan oral, apalagi pasien seksio itu, tadi kan pasien seksio itu beda dengan pasien biasa. Dia ada bonding dengan bayi, itu mengurangi nyerinya bukan main kalau dia udah berhasil menetei bayinya, bisa jalan-jalan sama bayinya. Itu berpengaruh betul kepada keberhasilan analgesia kita. Umumnya hanya dengan kombinasi NSAID dan paracetamol cukup. Nah, itu pemberiannya intravena atau oral? Kapan ganti oral? Terserah, tergantung kebiasaan masing-masing. Kalau saya biasanya masih 24 jam intravena, pista itu disambung oral. Bisa saja kita berikan dari awal, karena di literatur juga bilang paracetamol intravena kan mahal, ada yang membahas itu kan di literatur. Kenapa nggak oral aja? Ya. 4 kali. Ya. Kenapa nggak 2 kali paracetamol IV bisa langsung diganti oral 2 kali lagi? Bisa, betul. Yang penting timingnya, dok. Betul. Timingnya, karena dia 6 jaman, bukan 8 jaman. Nah, itu 6 jaman ya, bukan 8 jaman. Kita ya. Biasanya otomatis per 3 kali. Iya, jadi kurang adekuat.
Kemudian tadi ada yang menanyakan mengenai adjuvan spinal. Adjuvan spinal, saya pribadi menggunakan dua macam sekaligus di dalam. Dan PR-nya satu, jangan gunakan katapres, jangan gunakan klonidin. Karena itu akan memperpanjang efek analgesianya, pasien di ruang pulih nggak bergerak kakinya. Sampai harus pindah dari ruangan, belum juga gerak. Jadi mana kita mau mobilisasi cepat, nggak berhasil. Adjuvan yang saya berikan umumnya ada dua, satu fentanyl dikombinasi dengan morfin. 25 mikrogram plus 100 mikrogram fentanyl, morfin. Nah, satu lagi nih pertanyaan mengenai dosis spinal. Tadi mungkin berkaitan dengan, nggak ditanyakan sih oleh audiens, saya yang tanya. Berkaitan dengan tadi Dr. Dewi sampaikan bahwa sebetulnya nih yang nggak suka nih opsinya atau anestesinya nih. Anestesinya juga nggak berani gitu kan. Jadi bagaimana dengan kecepatan maksudnya pulih dengan dosis dan ketinggian dari analgetik lokal? Kalau Dewi jangan ditanya, kalau Dewi jangan ditanya pasti jawabnya oke-oke aja, nggak adil. Karena yang ngebius lebih tua dari dia. Jadi gini, saya udah dapat jawaban. Tadi soalnya sebelum acara ini jam 10 saya bicara di depan para konsultan anestesi obstetrik. Saya ketemu tuh nggak sengaja seketika jawabannya. Kan saya sudah melakukan 4 kali workshop di Jogja, bulan November nih ya, 2019. Jogja, Semarang, Bali, Malang. Di 4 tempat itu, saya gunakan dosis yang sehari-hari saya gunakan, dan ditanyakan oleh dokter anestesi orang sana, orang Jogja, Semarang, Bali, Malang itu, kepada surgeon-nya, kepada dokter obstetrinya. Gimana? Kurang rileks? Pertanyaannya agak kejam lagi, kurang rileks? Enggak. Semua bilang gitu. Jadi, yang kurang rileks itu sebenarnya pikiran kita kayaknya. Terutama. Itu terbukti di 4 tempat yang saya tidak pernah ke situ, tidak dikenal oleh dokter of gene-nya di situ, semua menyatakan relax, baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu. Jadi selama blok ketinggian blok, jadi urus-urusannya rupanya ketinggian blok. Kan saya dosis kecil tapi head down. Jadi bloknya tinggi tetap. Cuma karena dia densitasnya tidak kuat, kan 6,5 mg itu kecil banget. Udah gitu diancarin pakai fentanyl. Jadi makin kecil lagi persennya, bukan 0,5 lagi. Mungkin udah 0,3,5 atau 0,4. Sehingga bloknya tinggi, densitasnya kurang, hipotensi tidak terjadi. Iya, mungkin saya kalau menganalogkan mungkin seperti ILA ya. ILA kita juga dosisnya kecil sekali. Tapi iya. Volumenya lebih besar kan? Iya. Volumenya kita tambah. Tapi kita tidak takut ketinggian kurang karena volumenya besar. Jadi spektrumnya juga besar ya. Oke. Terus mengenai anti-emetik tadi yang ya, anti-emetik menarik ya. Jadi yang dianjurkan oleh Society of Obstetric and Perinatology di Amerika paling enggak 3. Pre-op berikan dexamethasone dan metoclopramide. Waktu mau selesai operasi berikan ondansetron. Itu. Karena kan metoclopramide tadi disebutkan untuk ion V bagus, untuk pon V jelek. Dexamethasone bagus untuk pon V. Ondansetron bagus juga untuk pon V. Jadi kita berikan. Tapi saya menambahkan lagi dengan haloperidol 1 mg. Pasien saya rata-rata hampir selalu tidak terjadi mual muntah intra maupun postoperatif. Ya, bagaimana mengenai metoclopramide tadi? Katanya side effect-nya apakah sering timbul atau tidak? Belum pernah. Belum pernah. Ya, mengenai haloperidol tadi kan ada efek ngantuk. Apakah itu mempengaruhi ibunya jadi ngantuk atau bayinya jadi kurang sejahtera? Kalau kan bayi udah keluar baru kita beri haloperidol. Itu pertama. Yang kedua, ada beberapa yang ngantuk, tapi untuk mobilisasi pasiennya itu bisa dan senang, biasanya mengalahkan ngantuknya dia. Memang susahnya ini kalau diomongin kayak too good to be true, Dr. Bambang Tutuko. Makanya saya menjalankan dulu sebelum pandemi workshop di tempat-tempat itu, karena dengan itu semuanya ngelihat tuh. Hospital management lihat, dokter of gene lihat, dokter anestesi lihat. Itu beda tuh efeknya. Confident jadinya. Kalau ini kan cuma omdo, benar nggak sih Susilo ngomong kan belum tentu. Bisa aja agak berlebih-lebihan.
kayak itu tuh kok memperkenalkan saya. Eh, kan itu beneran. Yang saya perkenalkan tadi kan beneran. Fakta. Gitu. Kalau mengenai haloperidol ya, saya coba itu 1 miligram, 2 miligram. 2 miligram ada ngantuknya ya. Ngantuk, berat. 1 miligram hampir tidak ngantuk ya. Iya, betul. Betul. Murah betul. Banget gitu. Iya, murahnya banget. Bisa banyak pasien dapat satu hari. Tapi sebetulnya nggak boleh tuh di... Nggak boleh. Di pasien dimarahi dokter Marta saya kena BPI nanti. Ya itu kalau hospital manajemennya belum ngerti begitu susah. Sengaja kesempatan ngomong ke Marta. Oke, ini kasihan dokter Dewi nih, gak ada yang nanya nih. Dokter Dewi ini ada banyak tadi pertanyaan. Banyak banget yang barusan banyak. Dewi semua isinya. Banyak. Delayed cord clamping tadi. Mohon penjelasan lebih lanjut tuh untuk bayi di atas 2800 gram. Kemudian juga mengenai kateter, dipertanyakan lagi tadi oleh dokter Buha itu. Silakan dokter Dewi. Iya, soal delayed cord clamping, tampaknya kalau dari Prof. Rina kan tadi dianjurkannya sementara yang 2800 ke atas ya, jadi bayi-bayi yang term yang vigorous, jadi yang nangis kuat-kuat, yang sehat, yang baik ya. Tapi memang ironinya di sini, yang mendapat keuntungan terbanyak loh kok malah bayi prematur. Normal, bukan bayi yang gawat sih. Anemia malah bayi yang itu. Kok gitu kalau kita baca ya. Jadi saya tuh sebetulnya kan harusnya memang ini seperti Dr. Indrawati usul kan harusnya diskusi fetomaternal, dokter. Nah, pokoknya orang-orang yang berwenang yang ada di universitas supaya beliau-beliau ini memberi rekomendasi yang khusus. Tapi kalau kita lihat ya di webinar-webinar di luar itu, mereka untuk bayi-bayi yang ini, mereka setting khusus. Jadi settingnya pertama misalnya, dokter perinatologinya itu cuci steril bersama dengan dokter perbidanan, dia ikut operasi. Dia alat-alat resusitasinya itu, alat-alatnya sudah disiapkan steril. Jadi dia ikut bersama dengan dokter perbidanan resusitasi di meja operasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Prof. Rina menyinggung waktu yang siang klinik yang lalu dengan Hermina itu, dia katanya di Belanda sedang berlangsung meja itunya katanya lidahnya dipanjangin. Saya juga belum nyari itu seperti apa, tapi pokoknya seolah-olah meja resusitasinya itu bisa nyampe ke meja sterilnya dokter bidanan gitu lah. Pokoknya itu upayanya. Yang ketiga adalah yang cukup sederhana. Saya pernah nyolek dokter anaknya buat ngerjain, dan dokter anaknya itu karena juga fasilitator help baby breathing, dia mau. Jadi pasiennya COVID, 35 minggu, waktu itu ketuban pecah, lalu saya tanya, dokter bersedia nggak kalau plasentanya saya lahirin, lalu saya kasih ke dokter. Jadi dia kan settingnya tetap di radian warmer, dia terima bayi beserta dengan plasenta. Nah itu, jadi sebetulnya kalau untuk setting khusus itu, kan selama belum ada protokolnya, memang kita harus merencanakan bersama dokter anak. Harus ngomong sama dokter anaknya, harus minta, dan beliau harus bersedia sehingga beliau juga ada persiapan gitu kalau untuk yang khusus-khusus ini. Tapi Prof. Rina kan sepakatnya kalau di atas 2800 tadi, jadi kita jalanin yang apa namanya rekomendasi Prof. Rina aja kalau yang buat SOP, jangan yang buat prematur dulu, karena prematur itu dokter perinatologinya dan kitanya tuh harus ngobrol, harus bikin sesuatu yang settingan yang khusus gitu, bisa tiba-tiba gitu. Itu sih usulan saya, tapi tentu nanti kita menanti rekomendasi dari pihak universitas. Ya, terima kasih Dr. Dewi. Tadi mengenai kateter Dr. Dewi, ada pertanyaan dari Dr. Buha ini. Timing. Timing melepasnya ya? Iya, 6-12 jam. Kalau praktek yang sehari, ini kan dia di OK tuh sering udah habis di RR udah bisa jalan ya ke kursi roda. Wi, kok tiba-tiba suaranya pelan, Wi? Oh ya. Halo? Ya. Jadi dia setelah di kamar RR itu kan sudah jalan ke kursi roda, lalu kan dia ke ruangan. Di ruangan itu pokoknya sebelum 6 jam harus dicabut aja. Dia udah mobilisasi lebih lanjut, lalu cabut sebelum 6 jam. Kesepakatan kita sementara ini di Hermina sih begitu. Belum ada yang retensi urin, tapi di literatur bilang kita retensi urin. Lalu kita female aja satu kali, itu biasanya beres, kata janjinya literatur sih gitu. Tapi sementara ini sih belum ada retensi urin.
Ya, setelah setahun 10 bulan belum ada kasus yang harus reinsersi KCT. Baik, ini ada lagi pertanyaan Dr. Dewi mengenai pemberian heparin pre-op pada semua pasien sesar atau HAIR saja. Kapan diberikan? Oh, yang daftar kewaspadaan tadi sebetulnya supaya kita nggak kecolongan. Tapi tentu heparinisasi itu biasanya kalau pasiennya high risk dan memang jelas-jelas hiperkoagulopati dan kita biasanya koordinasilah dengan dokter penyakit dalam. Tapi daftar yang tadi itu untuk ada di ingatan kita kalau tiba-tiba misalnya pasien sesak misalnya tanpa alasan yang jelas. Lalu heart rate-nya kacau, lalu kita dengar ya ada wheezing atau ada bronki tadinya sebetulnya nggak apa-apa. Nah itu jangan lupa satu hal, bisa emboli paru. Tuh, jadi ya pada kondisi begitu mungkin ada tempat yang diberikan heparin. Tapi tidak rutin. Ya, ada lagi nih pertanyaan dari Dr. Didi nih. Nah ini penting nih. Nah ini direktur soalnya. Yang paling bermutu ini soalnya nih. Dokter Susilo dan Dokter Dewi, setelah menyelenggarakan ERAX, apakah sudah ada evaluasi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah? Nah, ini menghina banget. Tahu benar dia jawabannya belum. Jadi gini, saya jawab aja ya langsung ya supaya nggak lupa. Jadi betul, kami belum melakukan, kami baru menjalankan saja tanpa penelitian hasilnya. Post market surveillance-nya belum pernah. Tapi ada yang menarik yang diberikan oleh teman sejawat dari rumah sakit lain. Dia sudah mencatat bagaimana untuk rumah sakit itu seperti data yang disampaikan oleh dokter direktur tadi, dokter mata tadi, terjadi itu semuanya. Patient satisfaction, length of stay, cost containment, terjadi itu semua. Dalam data-data objektif, cepat banget tuh rumah sakit tuh, heran saya. Dokter, di sini ya, ada reportnya? Ada, ditayangkan ke kita. Kita Dr. lihat. Dr. Susilo, itu tadi pertanyaannya belum selesai sebenarnya. Yaitu? Kalimat berikutnya, mau dibantu nggak? Oh, ya segitu deh. Maaf, kita bikin multi center dong. Premier group. Mantap itu kalau gitu. Jadi kan banyak. Jadi rumah sakit swasta bikin penelitian dan jumlahnya banyak kan belum ada loh. Iya. Setuju tuh Dr. Marta catat. Belum ada ya Dr. Susilo ya. Belum ada. Se-Indonesia belum ada. Berarti nanti di Bintaro ketua penelitiannya Dr. Didi Danukusumo. Entar saya bikin. Sampai suruh nanya-nanya ya. Kapan lagi kita? Iya benar. Dosen ini guru saya nih dok, Dokter Didi Danukusumo. Udah bisa lah, setuju. Ini ada pertanyaan lebih lanjut dari Dokter Susilo dari Dokter Didi nih. Ya. Dari sisi profesi anestesi, apakah sudah ada panduan praktek klinisnya? Oke, ini menarik karena tadi saya berjumpa yang jam 10 sampai jam 12 tadi dengan teman-teman konsultan anestesia obstetrik. Panduan klinisnya memang baru akan dibuat. Karena prosesnya gini, Dokter Didi. Nggak gampang kan orang percaya nih, omongan saya nih. Walaupun saya udah demo kesana kemari, udah webinar sampai 3 kali, udah bikin workshop. Nggak mudah gitu. Jadi setelah mereka nggak semua, baru kita mau sepakat. Hari ini nanti habis pertemuan ini, mestinya 3:30 saya jadi molor, itu akan dibahas. Jadi mudah-mudahan dengan itu lebih memudahkan teman-teman yang ragu-ragu di anestesi untuk lebih pede gitu. Karena udah ada panduan yang clear dari pre-op, intra-op, post-op. Gitu Dokter Didi. Mudah-mudahan juga dengan pertemuan ini juga opsin juga gitu dong. Ya, maksudnya ada seragam Dokter Susilo. Supaya ada seragam gitu artinya. Iya benar. ERAX versi Dr. Susilo, ada versi Dr. Tutuko, tapi ada versi Dr. Lanca. Tapi di literatur bilang gini juga Dr. Didi, tiap rumah sakit itu customize. Jadi emang ada panduan umum, tapi rumah sakit bisa meng-customize. Itu Dr. Dewi udah manggut-manggut, saya kira. Iya, ini kan maaf ya, kalau kita bicara nanti sedikit ke BPJS, ini kan judulnya nanti kendali mutu, kendali biaya. Artinya, bagaimana ERAX ini cost benefit gitu kan.
Ya, artinya kalau kita nerima BPJS kan paket tuh BPJS nggak mau tahu diapain nama kita. Ya, ya benar. Nah, kita dari rumah sakit kan harusnya kendali mutu kendali biaya. Gimana cost effectiveness itu terjadi pada pelaksanaan ERAKS ini? Benar banget. Pertanyaan direktur bukan pertanyaan SPOG. Iya nih. Oh, pakai jawab itu mestinya rumah sakitnya saya cerita tadi tuh. Tadi di presentasi saya bikin tanda tanya tuh, kalau kita mau implementasi ini ke pasien BPJS, betul nggak ini bisa kita laksanakan dari sisi pembiayaan terutama mungkin ya? Ini menghina kita Dewi, pasiennya BPJS semua. Ya, ya maaf ya dok, karena di Bintaro jarang BPJS-nya. Saya mau pindah nggak bisa, udah kebanyakan di situ. Tapi kita beruntung nih didengerin sama Dokter Niko Lumenta nih. Oh gitu. Jadi untung banget bisa bantu nih Pak implementasinya nanti. Iya. Tapi harusnya malah diuntungkan dengan itu kan? Harus. Ya. Harus. Itu betul. Karena kalau kita berhasil betul ya kesepakatan sama dokter anak, itu pasien hari kedua udah pulang. Iya. Pulang. Anak dipulangin juga ya? Sekarang yang jadi bargain. Kalau dokter anaknya setuju, Dewi pulangin. Kalau anaknya nggak setuju, mungkin kurang mic-nya nggak belum bunyi, Bi. Sekarang hari kedua, dok. Hari kedua ya? Oh, udah maju. Saya kurang gaul juga, rupanya. Hari ke-1 belum setuju. Iya. Karena kalau di Inggris, sebetulnya mereka postpartum support-nya, jadi... Kuat, ya. Ya, jadi orang Amerika juga kan takutnya gitu. Dia bilang, loh, kalau di Inggris kan enak tuh postpartum support-nya kuat. Kalau di Eropa kan beda, ya. Nah, kalau kita itu, kalau pulang hari pertama, tentu itu pasien khusus. Pasien yang ngerti, bayinya bagus. Pokoknya kita waktu mulangin tuh merasa bahwa tidak akan membuat kesalahan gitu. Jadi bukan SOP itu. Karena dokter Rina, Prof. Rina kan juga masih ragu-ragu. Artinya lihat klinisnya ya dok ya? Lihat klinis, lihat pengertian. Dan kita kasih discharge form, buat nomor kontak. Jadi nomor kontak PMO, nomor kontaknya WK gitu. Jadi kalau pulang hari pertama itu kayak kita bikin dosa aja gitu. Wah saya mau bikin dosa nih pulang hari pertama. Jadi kita harus berusaha supaya nggak ada lubang waktu pulangin. Karena belum SOP kan. Tapi kalau nanti udah SOP ya. Yang bisa dilakukan sebetulnya mengubah pasien yang tadinya harus nginep sebelum operasi itu menjadi tidak nginep. Itu di luar negeri dikerjakan. Jadi kan tadinya pasien-pasien itu masih nginep tuh pre-op. Itu mungkin nanti ada kemungkinan lah itu tidak nginap. Itu kan ngurangin satu hari. Jadi harinya dikasih ke belakang, setelah lahir, bukan sebelum lahir. Kalau di Hermina tuh dokter Bambang memang ada PMO, Personal Maternity Officer. Saya dulu juga pernah di Hermina, dokter Dewi, tahun 2010. Oh, terbongkar rahasianya nih. Oke, okay, ada... Dokter Niko mungkin bisa memberi komentar setelah setelah mendengarkan mengenai ERAS ini, dok. Ada di chat, saya sudah sampaikan di chat. Oh iya. Aspek patient center care, ERAS ini perlu segera mendapat kesimpulan bahwa sangat perlu menjadi standar asuhan pasien di rumah sakit. Wah, tepuk tangan dulu dong kita. Ya, biasa. Terima kasih banyak. Ini pengakuan tapi juga perintah loh. Iya. Itu kata-katanya perlu dicermati itu. Itu dokter Panca perintahnya bukan on behalf versi lagi tuh, dekat. Bukan. Ini namanya kalau orang Jawa. Kan nggak dapat paripurna nih premier nih. Ya, yang tanggung jawab kalau ini nggak jadi standar Pak Susilo nih. Kalau itu saya setuju. Kalau itu saya setuju. Negara ya. Dokter Dewi juga dong. Ya, ya, berdua itu, ditunggal itu, ditunggal. Jadi penanggung jawab, kalau nggak jadi standar, mereka yang bisa lain. Emang kuncinya implementasi loh, bener. Amin, amin. Dengerin gini sih oke, okay, semangat. Ya. Begitu implementasi, nggak berani. Dulu, itu hati-hati. Ya, ini sabdo, kalau pegawai ini sabda pendita ini, sabda dari pegawai ya kan. Udah. Itu udah ditulis dari Komite Akreditasi Rumah Sakit. Iya. Untuk memerintahkan. Kita sudah berat nih dokter Bambang, udah ada dokter Niko berat nih, berarti harus jalan nih. Ini menyangkut harkat diri kita nih. Masa kita biar Bintaro ini. Dokter Bambang tanggung jawabnya di KNKP nih. Waduh. Itu pun saya setuju itu. Ya, ya dok, kita usahakan kita ini implementasikan.
dokter mungkin beri kesempatan buat teman-teman kita dari Premier Jatinegara, mungkin dokter Lucy yang mau disampaikan mungkin. Tadi dokter Lucy ada di chat apa ya tadi? Terima kasih dokter Marta dia. Terima kasih doang ya. Enggak ada yang nanya soal itu, standarnya Pak tadi. Dokter Irawati tadi? Sudah lewat. Oh, dia mau nih. Ya. Sudah, tadi sudah ada pertanyaan. Ini dari misalnya dari Bintaro nih, mungkin ada satu lagi nih dokter Susilo. Di RSPB belum ada cairan pre-op. Minum susu berapa jam sebelum operasi? Kok minum susu? Susu 6 jam, susu 6 jam. Bukan susu tadi yang cairan tadi. Cairan itu karbohidrat bukan susu loh. Iya. Benar-benar isinya maltodextrin dan glukosa. Terus ini ada pemberian fentanyl post-op dengan continuous Lipro. Apakah direkomendasikan dokter? Say goodbye. Enggak. Say goodbye ya. Biar pendek karena waktunya udah lewat nih. Yeah. Orang ini ribut banget nih nanya-nanya. Oke deh. Baik, saya rasa udah hampir semua pertanyaannya. Dokter Marta ada tambahan lagi? Ya, ada dok. Kita tinggal jalan implementasinya dan saya udah tahu siapa yang akan jadi ketua ERAKS ini dan timnya. Nanti kita minggu depan bertemu. Jadi siap-siap ya Dokter Panca. Oh, udah ketahuan. Iya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh saya tutup ya Dokter Marta ya? Silakan, Dok. Soalnya ada door prize nih. Oh, iya. Gue boleh tinggalin door prize dong yang gue kabur ya. Nah, terima kasih banyak atas penjelasan kerjasama yang baik dari Dokter Susilo, Dokter Dewi, Prof. Rina, dan terima kasih juga kepada Dr. Niko atas supportnya, luar biasa. Dan terakhir juga support yang luar biasa dari Dr. Marta, selaku Direktur, yang moga-moga dengan demikian kita bisa seperti program ILA kita ERAKS ini menjadi, kita salib Dr. Susilo. Oh, siap. Itu baru sukses namanya. Tadi kan Dr. Niko bilang. Kalau enggak, salah saya soalnya. Enggak. Kalau kita berhasil ERAS, maka Dr. Susilo berhasil. Itu. Iya, betul. Gitu kan cara saya kan, Dr. Susilo? Betul, setuju. Kalau Dr. Susilo berhasil, rambutnya jadi putih lagi. Nanti kurang gagah, kurang berubah ntar. Itu dicat putih sebenarnya itu. Dicat ya. Dicat hitam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Syukur alhamdulillah acara ini bisa kita langsungkan dengan baik dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Didi, Dokter Rico. Terima kasih, Dok. Eh, bahagia tidak menggunakan background. Dokter Mama benar-benar makasih. Saya masih ada tugas sedikit. Saya masih. Iya, terima kasih Dokter Tutuko untuk moderator yang kita sudah molor banyak, tapi rasanya semua orang jadi puas karena banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Kalau masih ada yang kurang puas, nanti dilanjutkan dengan Japri. Tapi saya ada tugas satu lagi. Mengumumkan pemenang kuis yang sudah diundi yang bertanya. Jadi saya pamit duluan nih. Ya, oke, Dokter Susilo, selamat rapat dan kita tunggu kabar baiknya. Ya, Dokter Dewi, terima kasih. Baik, berikutnya adalah pengumuman pemenang kuis yang sudah diundi. Yang pertama yang dapat adalah Ibu Bidan Mulyati Suwarno, Bu Mbak Moy. Ya, tepuk tangan buat Mbak Moy. Yang kemudian nomor dua adalah, ini saya tadi tanya tapi belum dijawab, ini Kevin, ini dokter bukan ya? Kevin. Dokter Kevin atau Kevin? Ya, tepuk tangan. Yang ketiga adalah Dokter Diki. Setahu saya Dokter Diki ini dokter anestesi. Dokter Diki, selamat. Dan yang keempat, Dokter Indrawati. Dokter Indrawati, selamat. Anda mendapatkan... Objin! Oke. Yang berikutnya kita harus sabar karena yang dapat adalah Dokter Buha, sabar. Oke, 5 orang ini nanti silakan menghubungi ke panitia, bisa di chat untuk mengkonfirmasi bagaimana mendapatkan hadiah door prize hari ini. Saya kira itu tugas saya hari ini. Saya diminta untuk menutup. Kalau Dokter Marta tidak ada sambutan lagi, sudah cukup karena tadi saya menghalangi Dokter Marta untuk bicara di depan.
Mohon maaf. Sengaja habis Dr. Susilo biar lebih seru. Iya. Nggak sengaja, salah lupa tadi saya. Baik. Bapak, Ibu, teman sejawat, dan semua yang hadir, kita bersyukur bahwa kita sudah menyelesaikan pertemuan yang penting sore hari ini. Pak Kevin sudah memberi kabar, beliau bukan dokter, tapi pemerhati kesehatan. Terima kasih, Pak Kevin. Baik, kita sudah menyelesaikan acara hari ini, dan yang penting bukan sekedar acara hari ini, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya, sehingga kemudian semua yang digagas oleh teman-teman di Rumah Sakit Hermina dan RSCM, kita boleh teruskan dan kita berbuat lebih baik untuk keselamatan pasien dan untuk kepuasan pasien kita bersama, sehingga people caring for people benar-benar terwujud, khususnya untuk mereka-mereka yang akan kita lakukan pembedahan C-section. Saya kira itu. Mohon maaf bila sepanjang acara ini ada kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan akhir kata, saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih semuanya, Dr. Didi, makasih Dr. Bambang. Terima kasih Dr. Marta, Dr. Tuko, Dr. Panca. Terima kasih. Selamat bersiap buka puasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, nama saya Dr. Isang Usman, spesialis bedah ortopedi foot and ankle di Rumah Sakit Premier Bintaro. Saya akan menjelaskan permasalahan seputar kaki yang salah satunya adalah banian. Banian adalah kelainan yang terjadi pada sendi atau tulang ibu jari kita yang bergeser ke arah telunjuk jari kaki. Awalnya memang terasa tidak terlihat, namun lama-kelamaan akan mengakibatkan benjolan yang akan terlihat semakin jelas. Bukan hanya mengubah struktur tulang kaki, banian juga bisa menyebabkan rasa kurang nyaman dan timbulnya nyeri pada daerah kaki. Bila benjolan semakin membesar, penderita juga akan mengalami kesulitan untuk memakai sepatu. Selain faktor genetik, banian juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sering berdiri untuk jangka waktu yang lama, sering memakai sepatu yang salah atau sempit, juga khususnya pada kaum wanita karena akibat pemakaian sepatu high heels yang mengakibatkan jari-jari kaki menjadi berhimpitan. Untuk mengobati banian, tentu harus dilihat dari tingkat keparahannya. Dokter akan melakukan observasi terlebih dahulu untuk menentukan terapi penyembuhan yang cocok, seperti pemberian obat penghilang nyeri atau penggunaan alat bantu medis untuk mengembalikan posisi dan sudut sendi ibu jari. Bila langkah-langkah tersebut tidak dapat menurunkan gejala dan keluhan, maka tindakan terakhir adalah melalui prosedur operasi, di mana dokter akan membuang jaringan di sekitar ibu jari yang menjadi sumber peradangan serta meluruskan posisi ibu jari. Lalu, hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari banian? Pertama adalah memilih model sepatu yang memberikan ruang bagi jari-jari kaki. Selain itu, membatasi juga penggunaan sepatu dengan hak tinggi. Dan yang terpenting, bila Anda mengalami keluhan seputar persendian kaki, jangan ragu untuk mengkonsultasikan ke dokter spesialis ortopedi foot and ankle. Salam sehat selalu. Saya Dr. Taufan Fafian Rehan, dokter spesialis kedokteran olahraga di Rumah Sakit Premier Bintaro. Olahraga dan aktivitas fisik dibutuhkan oleh setiap orang agar terhindar dari penyakit dan mendapatkan kualitas hidup yang baik. Memulai olahraga tidaklah harus berat, cukup diawali dengan aktivitas fisik selama minimal 30 menit, baik berupa jalan kaki, jogging, atau gym. Namun, semua itu akan lebih maksimal apabila dilakukan dengan sepatu olahraga yang tepat. Lalu, bagaimana cara memilih sepatu olahraga yang tepat untuk kaki kita? Pertama, patut kita pahami bahwa setiap orang memiliki kaki yang berbeda, baik panjangnya, lebarnya, tinggi lengkungnya, maupun biomekaniknya. Yang kedua, pilihlah sepatu sesuai dengan kebutuhan olahraga Anda. Apabila Anda ingin lari, pilihlah sepatu lari. Apabila ingin gym, tentunya pilihlah sepatu untuk gym. Berbeda juga untuk yang lain.
Yang ketiga, usahakan selalu mencoba sepatu yang akan digunakan untuk olahraga. Hindari membeli sepatu di online, kecuali sebelumnya sudah menggunakan sepatu dengan seri yang sama. Jadi, memilih sepatu berdasarkan morfologi kaki dan biomekanik tubuh akan melindungi Anda dari cedera dan tentunya akan meningkatkan kebugaran Anda. Di masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Premier Bintaro menyediakan dua jenis layanan kesehatan, yaitu layanan kesehatan tatap muka langsung dan layanan telehealth. Untuk layanan telehealth, layanan kesehatan antara dokter dan pasien dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang kami sediakan. Yuk kita lihat bagaimana cara menggunakan layanan telehealth ini. Jangan jadikan masa pandemik ini halangan bagi Anda untuk mendapatkan pelayanan dari dokter kami. Selain protokol kesehatan di Rumah Sakit Premier Bintaro yang telah kami terapkan dengan ketat, Anda juga bisa menggunakan fasilitas telehealth untuk mengatasi keluhan seputar kesehatan Anda. Halo, saya Dr. Asrafi Rizky Gatam, dokter spesialis bedah ortopedi Rumah Sakit Premier Bintaro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan saraf terjepit dengan metode endoskopi. Endoskopi merupakan salah satu metode terkini yang dilakukan untuk menangani masalah saraf terjepit. Prosedur ini dapat dilakukan dengan bius lokal dan tanpa rawat inap. Artinya, operasi dapat dilakukan one day care, jadi pasien bisa langsung pulang di hari yang sama saat menjalani operasi, serta proses recovery pun menjadi jauh lebih cepat. Teknik endoskopi ini dilakukan dengan membuat sayatan kecil sekitar 8 mm di lokasi operasi, lalu dimasukkan alat khusus endoskopi berupa tabung lensa berdiameter 8 mm yang dilengkapi dengan kamera yang terhubung dengan monitor berukuran sekitar 40 inci di ruang operasi. Dengan teknik tersebut,
maka proses operasi dapat dilakukan dengan lebih detail untuk membebaskan saraf yang terjepit. Banyak pasien yang masih takut akan risiko pada operasi penanganan saraf terjepit. Salah satunya takut mengalami kelumpuhan. Dengan teknik endoskopi, pasien tidak perlu khawatir karena tingkat keberhasilan teknik endoskopi ini sangat baik. Selain itu, dengan recovery yang cepat, maka pasien bisa langsung menjalani aktivitas beberapa hari pasca operasi. Saya Dr. Asrafi Rizky Gatam, salam sehat untuk kita semua. Halo, saya Dr. Rino Alfanigani, konsultan gastroenterologi hepatologi Rumah Sakit Premier Bintaro. GERD atau gastroesophageal reflux disease, yang biasa disebut penyakit asam lambung, ditandai dengan gejala munculnya rasa terbakar di dada akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan. GERD diakibatkan karena melemahnya otot kerongkongan bagian bawah atau LES. Otot LES yang seharusnya berkontraksi menutup saluran kerongkongan setelah makanan turun ke lambung, akibat melemah menjadi terbuka, dan asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Gejala yang dirasakan yaitu rasa seperti terbakar di dada yang biasanya bertambah parah setelah makan atau berbaring. Selain itu, GERD seringkali disertai dengan keluhan gangguan pencernaan lain seperti sendawa berulang, mual dan muntah, juga sesak napas. Bila tidak ditangani dengan tuntas, GERD dapat menimbulkan komplikasi berupa peradangan pada saluran kerongkongan atau esofagus, bahkan yang lebih fatal dapat memicu terjadinya esofagus Barrett, yaitu penyakit yang berisiko menimbulkan kanker esofagus. Oleh karena itu, GERD tidak boleh dianggap remeh. Jalani pola hidup sehat untuk menghindari GERD, yaitu dengan mengkonsumsi makanan sehat, tidak berbaring setelah makan, stop rokok dan minum beralkohol, serta tidurlah dengan posisi kepala yang lebih tinggi dari tubuh Anda. Dan yang terpenting, segera konsultasi ke dokter bila mengalami gejala seperti yang telah disebutkan tadi. Salam sehat selalu untuk kita semua. Bolehkah ibu hamil berpuasa? Jawabannya tentu dengan data. Ibu hamil yang sehat tentunya diharapkan menghasilkan anak yang sehat. Ternyata sudah banyak penelitian yang mengkaji ibu hamil yang berpuasa. Penelitian meta-analisis di Inggris dan Iran melibatkan 13.000 ibu hamil. Ternyata yang diukur adalah berat badan lahir, kemudian risiko lahir prematur, kemudian berat badan lahir rendah. Ternyata tidak berbeda antara ibu hamil yang puasa dan tidak puasa. Oleh karena itu, kehamilan harus dipersiapkan sehingga ibu hamil sehat akan menghasilkan bayi yang sehat. Pemeriksaan kehamilan yang tertib dan teratur dipersiapkan dengan baik akan menghasilkan kehamilan yang sehat. Oleh karena itu, puasa menjadi sesuatu yang tidak dilarang pada ibu hamil. Batu saluran kemih adalah batu yang terdapat di saluran keluarnya urin, seperti ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Risiko terbentuknya batu ini akan bertambah besar dalam keadaan berpuasa, karena konsumsi cairan akan sangat berkurang dibandingkan keadaan tidak berpuasa. Untuk mencegahnya, dianjurkan untuk banyak minum air putih sebanyak mungkin. Dan khususnya di bulan puasa, kita dapat memakai pola 2-4-2, yaitu 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat makan malam, dan 2 gelas saat sahur. Kalau bisa lebih dari itu, akan lebih baik. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi buah atau sayuran yang banyak mengandung air, seperti timun, semangka, tomat, dan stroberi. Bila Anda memiliki gejala atau masalah seputar saluran kemih, segeralah berkonsultasi dengan dokter Anda.
Makan banyak saat sahur bikin puasa lebih kuat. Makan terlalu banyak saat sahur justru bisa memicu efek samping seperti sakit perut, sembelit, perut begah, dan juga masalah pencernaan lain. Nah, ada yang harus diperhatikan daripada sekedar porsi makan, yaitu komposisi dan nutrisi pada menu makan sahur kita. Pastikan menu sahur kita memenuhi kandungan karbohidrat, lemak, protein, serat, serta vitamin dan mineral. Semua itu bisa kita dapatkan dengan mengonsumsi misalnya nasi merah, sayuran, telur, tahu, tempe, dan buah-buahan. Jangan lupa minum minimal 2 gelas air putih saat sahur untuk menjaga asupan cairan dalam tubuh kita saat berpuasa. Sore hari ini, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara kita yang paling keren. Bagaimana bangsa ini dalam kurun waktu 14 bulan bertahan sampai di hari ini? Pasti karena ada wanita yang luar biasa yang juga ikut turut serta berjuang selama 14 bulan kita sama-sama. Acara ini kami buat untuk merayakan Hari Kartini 2021. Juga tentu yang kami harapkan justru dengan Bapak-Bapak. Jangan Pak. Saya persilakan boleh berikan tepuk tangannya untuk Bapak Herman Usman. 2-1. Alhamdulillah wa syukurillah, hari di bulan Ramadan ini ternyata Primer Bintaro luar biasa bekerja sama dengan Hari Kartini, di mana kita buat acara ini yang pastinya Ibu Priscilia sebelah saya ikut memopori untuk acara ini mensukseskan. Yang pasti saya senang banget diberikan Inspiring Woman 2021 sebagai wanita yang kelas sosial, dan juga kebetulan saya juga sebagai anggota DPD RI 2 periode yang luar biasa diberikan penghargaan ini. Insya Allah mudah-mudahan wanita-wanita hebat Indonesia terus berkarya, berkarir, terus berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih untuk acara hari ini bersama Premier Bintaro Rumah Sakit dan Ibu yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara tersebut. Saya pribadi pesan untuk Kartini masa kini harus tetap semangat dalam keadaan apapun. Saya menghadiri acara Kartini Award Ramadan ini bagus sekali, dan saya ucapkan selamat pada Rumah Sakit Premier Bintaro di bawah pimpinan Ibu Dr. Martha Siahaan. Mudah-mudahan senantiasa sukses di dalam memajukan wanita yang sehat, sehat akalnya, sehat badannya, dan semua sehat Indonesia. Selamat untuk kepemimpinan Ibu Martha, selamat kepada Rumah Sakit Premier Bintaro. Mudah-mudahan kita semua semakin maju, terbuka, dan modern tanpa meninggalkan budaya kita.
saya Dr. Natalia Wusis, salah satu tim dokter vaksinasi COVID-19 Rumah Sakit Premier Bintaro. Kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai vaksinasi COVID-19 di Indonesia, yang kini telah dilaksanakan secara terbatas, khususnya bagi para tenaga kesehatan. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen dan bila diberikan kepada seseorang, akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Dalam hal ini, vaksin COVID-19 diberikan agar kita memiliki kekebalan terhadap paparan virus SARS-CoV-2 berdasarkan hasil uji klinis yang telah dilakukan secara bertahap. Lalu, jenis vaksin apa yang kita pakai? Sampai saat ini, vaksin yang kita gunakan adalah vaksin Sinovac yang berasal dari China. Selain itu, pemerintah juga menetapkan vaksin lain yang digunakan, yaitu vaksin Merah Putih, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, dan Pfizer. Kedua, vaksin diberikan untuk orang yang sehat. Artinya, bagi orang dengan riwayat penyakit tertentu, tidak boleh diberikan vaksin COVID-19. Selain itu, pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19, petugas juga akan kembali memeriksa kesehatan calon penerima vaksin menggunakan checklist yang telah tersedia dan calon penerima vaksin akan menandatangani surat persetujuan tindakan vaksinasi. Halo, saya Dr. Erlinda Taufik, tim leader vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Premier Bintaro. Pertanyaan selanjutnya, setelah divaksin apakah ada efek sampingnya? Sebelum digunakan untuk umum, vaksin telah melalui tahapan uji klinis yang lengkap. Tujuannya agar efek samping yang berat dapat dideteksi terlebih dahulu. Kalaupun ada efek samping, biasanya hanya bersifat ringan, sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek ringan tersebut antara lain demam, nyeri otot, atau ruam pada bekas suntikan, yang walaupun semuanya masih dalam hal wajar, namun akan tetap dimonitor. Saya sudah dilakukan vaksin COVID-19. Sejauh ini tidak ada efek samping yang berarti, pegel sedikit itu biasa, jadi jangan takut untuk divaksin, mari kita sukseskan vaksin COVID-19 di Indonesia. Setelah divaksin, saya tidak mengalami gejala atau efek samping apapun. Jadi, jangan takut divaksin COVID-19. Efek samping yang saya rasakan saat ini tidak ada, hanya sedikit pegal saat disuntik. Jadi, jangan takut untuk divaksinasi COVID-19 ya. Saya merupakan salah satu tenaga kesehatan yang telah menerima vaksinasi COVID-19. Ini sudah hari kelima dari hari pemberian. Alhamdulillah saya tidak mengalami atau merasakan efek samping yang dikhawatirkan ketika kita menerima vaksin COVID-19. Oleh karena itu, saya mengajak kepada siapapun itu untuk ikut mensukseskan program vaksinasi ini. Jika terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, Anda dapat menghubungi dokter. Walaupun Anda telah mendapatkan vaksinasi, namun Anda tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 agar kita segera terbebas dari pandemi. Selamat datang di Rumah Sakit Premier Bintaro. Kami sangat senang dapat bertemu Anda kembali. Kami ingin Anda merasa aman dan nyaman selama berada di lingkungan Rumah Sakit Premier Bintaro. Hai,
selalu dapat melindungi Anda dan keluarga. Kami telah memikirkan keselamatan dan kesehatan Anda sejak Anda masuk ke rumah sakit Premier Bintaro. Karena kami ingin menjaga Anda sekeluarga tetap sehat. Kami ingin Anda selalu merasa nyaman. Kami menggunakan alat pelindung diri yang tepat supaya Anda merasa aman saat berada bersama kami di rumah sakit. Kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk selalu melayani Anda setiap saat. Adalah kebahagiaan bagi kami bila kami dapat turut serta menjaga buah hati Anda. Karena kami sangat peduli dengan kesehatan Anda dan keluarga. Mencuci tangan dengan benar adalah bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga Anda sekeluarga tetap sehat. Saat Anda batuk, jangan lupa tutup mulut Anda dengan tisu ataupun dengan lengan tangan Anda agar orang-orang di sekeliling Anda juga tetap terjaga. Tetap menjaga jarak demi kesehatan Anda. Dunia mungkin berubah, tetapi komitmen kami untuk kesehatan Anda tetap sama. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Karena Anda sangat berarti bagi kami. Jarak tidak menghalangi kami untuk dapat melayani Anda dimanapun Anda berada. Kami selalu berada di hati Anda. Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda. Kami sangat bangga memiliki Anda sebagai bagian dari perjalanan kesuksesan Rumah Sakit Premier Bintaro. Karena kami ada untuk Anda. Kami siap menyambut kehadiran Anda dan keluarga di Rumah Sakit Premier Bintaro. Karena kami sangat ingin menjadi sahabat sejati Anda di dalam menjalani era new normal.